Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Para kiai, para asatiz, alim ulama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Petang ini kita akan mengkaji tentang kontribusi Syekh Muhammad Hashim Ash'ari, lahir 1871, meninggal 1947, dalam penyebaran hadis di Indonesia. Lebih kurang jumlah slide-nya 100. Jadi kalau kali 2 menit, kita akan duduk selama 200 menit. Yang tahan silakan duduk, yang tak tahan silakan balik. Tak apa-apa, dari awal kita janji supaya jangan merasa risau atau nanti Ustaz tersinggung kalau kami keluar. Tidak, insya Allah. Nama pembimbing Profesor Dr. Omar Al-Ma'ruf Ali Muhammad Syarif. Penguji dari luar Profesor Dr. Haidar Hussein Ali, Ketua Jurusan Hadis African University Sudan. Penguji dari dalam Profesor Dr. Iwad Al-Karim Hussein Mir, Guru Besar Hadis Om Nurman Islamic University, alumni dari Dar Al-Ulum Deoband, India selama 4 tahun, setelah itu melanjutkan S1, S2 dan S3 di Om Nurman Islamic University, universitas tertua, universitas Islam tertua nomor 1 di Sudan. Jumlah halaman 637 halaman. Telah disidangkan pada hari Selasa jam 8 hingga jam 11 siang, 3 jam. Tempat gedung lembaga riset Om Nurman Islamic University. Nilai mumtaz, cum laude. Kurikulum vitae Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad, tempat tanggal lahir selalu lama, 18 Mei 1977. S1 Al-Azhar Mesir, tamat 2002. S2 Darul Hadis Maroko, tamat 2006. S3 Om Nurman Islamic University Sudan, tamat 2019. Pertama kita bahas nasab Syekh. Pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah, lahir seorang anak laki-laki. Masya Allah, betapa indahnya. Tidak ada keindahan selain daripada keindahan ini. Menikah dengan anak kiai, lahir anak laki-laki di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kira-kira indah apa tak indah? Langsung datang air. Tapi rupanya hidup ini ada gelombang pasang surut. Begitu melahirkan anak, maka pada saat itu meninggallah Nyai Nafisah. Yang pertama kali meninggal istri beliau di kota Makkah, meninggal Nyai Nafisah. 40 hari setelah itu meninggal pula anak beliau. Bayangkan itu, meninggal istrinya, meninggal anaknya. Lalu kemudian Syekh Hasyim Asy'ari pulang ke kampung halaman di Jombang. Ketika beliau pulang ke Jawa Timur bersama mertua beliau, beliau mau balik lagi ke Makkah, dibawanya adiknya. Nama adiknya Anis, adik beliau. Sampai ke kota Makkah, pulang, sampai di Makkah rupanya Anis, adik beliau itu pun ikut juga meninggal dunia, rahimahumullah. Allah maafirlahum warhamhum wa'adihim wa'amu'an. Di saat yang sama hilang 3 pegawai. Yang lain, tapi yang saya ambil biografinya, yang saya tulis selengkap-lengkapnya ada 17. Yang pertama Said Bakri Syata Dimyati, kemudian Syekh Mahfud Abdullah At-Termasi,
ulama besar mengajar hadis di Masjidil Haram. Kemudian Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saggaf. Kemudian Sayyid Hussein bin Abdul Al-Habsyi. Kemudian kalau kita di Makkah mengenal ada ulama besar namanya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad punya ayah namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya ayah namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi punya ayah namanya Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini juga mengajar di Masjidil Haram dan itu guru dari Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian ada guru beliau berasal dari Maroko, namanya Syekh Shu'aib bin Abdul Rahman Ad-Dakkali. Ada pula guru beliau yang bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama-ulama Hijaz, namanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani artinya Banten. Nama kitabnya Marah Labid Fikash Fi Ma'anil Quranil Majid. Ada pula guru beliau bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi berasal dari Bukit Tinggi Minangkabau. Yang orang Indonesia paling tinggi prestasinya adalah Syekh Ahmad Khatib Minangkabau karena pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Kalau ada anak-anak Indonesia yang bercita-cita, apa cita-citamu? Aku ingin jadi imam di Masjidil Haram. Bukan mimpi, karena pernah ada orang Indonesia jadi imam di Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal pada tahun 1916. Mudah-mudahan ada lagi orang Indonesia yang jadi imam di Masjidil Haram. Imam di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ada lagi guru beliau bernama Syekh Said Yamani. Ada lagi guru beliau bernamanya Syekh Rahmatullah Usmani Al-Hindi. Pernah mendengar Ahmad Dedat? Ahmad Dedat orang India. Ayahnya merantau ke Cape Town, Cape Town Afrika Selatan, jual garam. Tiap hari datanglah misionaris menawarkan agama. Akhirnya Ahmad Dedat merasa terpojok, selalu diajak berdoa. Ahmad Dedat pergi ke belakang. Di lemari bapaknya dia jumpakan ada satu buku. Nama bukunya Izharul Haq. Izharul Haq itu adalah buku dialog antara Islam Kristen. Nama penulisnya namanya Syekh Rahmatullah Al-Usmani Al-Hindi. Pemerintah Inggris tak suka kepada Syekh Rahmatullah. Akhirnya beliau dikejar-kejar dan pindah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau salah satu guru dari Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemudian ada guru beliau namanya Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Salih Bafadal, Syekh Sultan Hasyim Ad-Dagistani dari Dagestan, kemudian Syekh Abdullah Zawawi dan Syekh Ahmad Hasan Al-Attas. Ini beberapa ulama. Apa pelajaran dari sini? Jangan berguru hanya kepada satu guru saja, tapi bergurulah pada banyak-banyak guru. Guru yang baik adalah guru yang mengatakan, setelah kau belajar kepada aku, belajar kepada kiai yang lain, belajar kepada ustaz yang lain. Tapi ketika ada orang mengatakan, kamu mesti belajar kepada aku saja, adapun yang lain-lain itu hanya ustaz kaleng-kaleng. Ini tak betul. Lihat, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari kenapa beliau menjadi orang yang alim? Karena gurunya banyak. Beliau talakti. Talakti artinya belajar dari mulut ke mulut. Talakti halakoh, lingkaran. Halakoh artinya ustaz memberikan pengajaran, murid duduk melingkar. Ini namanya halakoh. Zaman dulu tidak bisa tablik akbar ramai karena belum ada mikrofon, belum ada TV, belum ada infocus, belum ada laptop. Jadi ngajinya sistem halakoh. Kalau di Pondok Jawa namanya sistem sorogan. Maka Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengaji kitab hadis kepada Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Kitab Sahih Bukhari beliau khatamkan selama 2 tahun dari tahun 1317 sampai 1319. Khatam 7275 hadis. 7275 hadis lengkap dengan sanadnya, lengkap dengan matannya, lengkap dengan riwayat rawinya, lengkap dengan syarahnya, lengkap dengan penjelasan akidahnya, tauhidnya, fikihnya, syarahnya. Nah, itulah makanya. Dan beliau tidak hanya sebagai pendengar. Apa kata beliau? Waqad ajazani biqiraatihi. Syekh Mahfud At-Tirmidzi sudah memberikan ijazah kepadaku boleh membacakan kitab Sahih Bukhari. Kama ajazani biqiraati ghairihi min kutubil hadis. Dan aku juga boleh membacakan kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab hadis. Itulah mengapa beliau salah satu tokoh ahli hadis, karena beliau talaqqi ilmu hadis dan beliau pula mendapat ijazah untuk mengajarkan hadis. Beliau pemegang sanad yang ke-23 dari Imam Al-Bukhari. Kitab itu ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal 256.
Bagaimana Syekh Hasyim Asy'ari bisa sampai ke Imam Bukhari? Syekh Hasyim Asy'ari belajar kitab Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Syekh Mahfud At-Tirmidzi dari Abu Bakar bin Muhammad Shatta. Abu Bakar bin Shatta dari Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan adalah mufti besar mazhab Syafi'i yang menulis kitab judulnya Fitnatul Wahhabiyah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan dari Syekh Utsman Hasan Dimyati, dari Syekh Muhammad Ali Shinwani, dari Syekh Ahmad bin Isa Barawi, dari Syekh Ahmad Ad-Difri, dari Syekh Salim bin Abdullah Al-Basri, dari ayahnya, dari Syekh Muhammad bin Alaeddin Al-Babili, dari Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri, dari Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghaiti, dari Zakaria Al-Ansari yang makamnya di samping makam Imam Syafi'i, dari Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang bergelar Hafiz, Al-Hafiz 300 ribu hadis dalam kepalanya, dari Ibrahim bin Ahmad At-Tunukhi, dari Abdul Abbas Ahmad bin Talib Al-Hajjar, dari Husain bin Mubarak Az-Zabidi Al-Hambali, dari Abdul Waq Abdul Awal bin Isa As-Sijzi, dari Abdul Husain Abdul Rahman bin Muzaffar, dari Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad As-Saraqsi, dari Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Yang ke-23, susunan dari Imam Bukhari sampai kepada Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Sanad beliau kepada Sahih Muslim. Bahan ini boleh minta kepada panitia. Ada saya muat. Sanad beliau kepada Sahih Muslim, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mendapatkan riwayat dari Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmidzi, dari Sayyid Abi Bakar, dari Syekh Isa Al-Barawi, dari Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi, dari Syekh Hasan Al-Kurdi, dari Ahmad bin Muhammad Al-Qushasi, dari Syamsuddin Muhammad Muhammad Ar-Ramli, dari Zainuddin Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari Abdurrahim bin Furat, dari Muhammad bin Khalifah Ad-Dimashqi, dari Hafiz Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati, dari Abu Hasan Mu'ayyid bin Muhammad At-Tusi, dari Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Ar-Farawi, dari Abdul Ghafir bin Muhammad Al-Farisi, dari Abu Ahmad Muhammad Al-Jaludi, dari Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Faqih An-Naisaburi, dari Imam Hafiz Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, penulis kitab Sahih Muslim. Dua sudah dipegangnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Beliau juga mendapat sanad kitab Muwatta' Malik. Kitab hadis yang paling tua yang ada di muka bumi saat ini yang dicetak adalah kitab Muwatta' Malik, ditulis oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, meninggal tahun 179 Hijrah. Sanadnya seperti yang saya tuliskan. Saya ambil dari kitab Nuktah Muhimmah min Hadratis Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, halaman D. Sanad beliau ke Sunan Abi Daud, ada. Sanad beliau ke Sunan Tirmidzi, ada. Adapun sahabat-sahabat beliau selama di kota Makkah Al-Mukarramah, di antaranya Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi, Syekh Baqir Al-Jukjawi, Jukjawi dari Yogyakarta, Syekh Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi sahabat beliau bertiga, Syekh Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Syansuri, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, bertiga ini mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Khalil Kasingan, kemudian Kiai Faqih Mas Kumambang, Syekh Ahmad Dahlan. Nah, jadi beliau juga pernah sama-sama murid dari Syekh Mahfud Termasi dengan pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Syekh Habibullah As-Singqiti, Singqiti suatu negeri di bawah Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Di bawah Maroko ada satu negara kecil namanya Singqiti. Jadi teman beliau orang-orang jauh yang sama-sama talaqqi hadis di Masjidil Haram. Begitu juga Syekh Dimyati At-Tirmidzi, Syekh Ahmad Baydawi Lasem, Lasem, Jawa, Syekh Ahmad Al-Mukhallalati Al-Syami Al-Maki, Syami sekarang adalah Suriah. Kemudian beliau juga ada kawan dari Sumatera bernama Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili Al-Maki. Kemudian Syekh Abbas Buntet Cirebon. Ini semua adalah murid-murid dari Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Termasi diambil dari kata Tremas, Pacitan, Jawa Tengah. Ulama besar yang kitabnya sekarang dicetak di Darul Fikri Beirut. Bangga kita orang Indonesia tapi punya ulama bukan pakai bahasa Indonesia yang bukunya dicetak di negara Arab. Walam yakun taliban. Beliau tidak hanya sebagai seorang siswa, tapi Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pernah menjadi guru di Masjidil Haram. Kalau ada orang belajar di Masjidil Haram, luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, menjadi guru di Masjidil Haram. Yang ngomong gitu siapa? Sayyid Muhammad Asad bin Ali bin Ahmad bin Syihab. Beliau menulis kitab judulnya Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'a Labinatul Istiqlal Indonesia.
ditahqiq dan ditaklik oleh Asy' Abdul Qadir Jilani, dicetak oleh Maktabah Turas Ulama Nusantara cetakan pertama tahun 2016. Di situ dituliskan dengan jelas bahwa Syekh Muhammad Azim Asy'ari pernah menjadi guru mengajar di Masjidil Haram, dan beliau punya murid-murid dari berbagai negara, khususnya dari Asia Tenggara. Tapi beliau kembali ke tanah air. Apa pelajaran dari sini? Setinggi apapun prestasimu di negeri orang, kembalilah ke kampung halaman. Kalau hanya sekedar untuk hidup, mungkin Syekh Muhammad Azim Asy'ari tak kembali ke tanah air. Beliau cukup tinggal di Makkah, mungkin sampai hari ini anak cucunya akan menjadi orang-orang kaya di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tapi beliau tidak begitu, mengamalkan firman Allah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang, mesti ada 2-3 orang liyatafaqahu fiddin, mendalami ilmu agama. Untuk apa gunanya? Liyunziru qawmahum, supaya nanti kalau sudah tamat khatam kitab ini, Syekh Hasyim Asy'ari hafal Quran. Begitu disebutkan oleh Al-Mu'allimi dalam kitabnya A'lam Makkiyin. Ada orang Arab menulis kitab namanya A'lam Makkiyin, tokoh-tokoh ulama-ulama dari Makkah. Di antaranya yang dia tuliskan situ Syekh Muhammad Azim Asy'ari. Di situ dia katakan Syekh Muhammad Azim Asy'ari hafizal Quran, hafal Quran waktu masih kecil. Lalu kemudian Syekh Hasyim Asy'ari pulang ke Karangkates, Kediri. Lalu kemudian cerita beliau pulang ini adalah setelah 6 tahun di Makkah. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari 6 tahun belajar di Makkah. Dari berbagai masyaih yang saya tulis 17 orang ulama-ulama tadi, belajar hadis, belajar fikih, belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, alim dari berbagai macam ilmu. Lalu kemudian 6 tahun lamanya datanglah seorang kiai namanya Kiai Romli. Waktu itu Kiai Romli mau pergi haji, nama kampungnya Karangkates, Kediri. Kiai Romli membawa anak gadisnya namanya Nyai Khadijah. Lalu kemudian dinikahkanlah. Senang Kiai Romli melihat Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dinikahkan dengan anaknya. Lalu setelah menikah kembali lagi. Yang dulu pertama meninggal, Nyai Nafisah, menikah dengan Khadijah, pulang. Beliau pulang sampai ke Tanah Jawa pada tahun 1899. Belum masuk 1900. 1899 beliau pun kembali ke Tanah Jawa setelah 6 tahun di kota suci Makkah Al-Mukarram. Apakah setelah beliau pulang ke tanah air lalu hubungan dia dengan kawan-kawannya tadi putus? Tidak. Beliau tetap menjalin hubungan dengan Amir Abdul Karim Al-Khattabi. Ini adalah tokoh revolusi dari Maghribi, Marigi, Maroko. Bayangkan di zaman itu belum ada grup WhatsApp, belum ada telepon, belum ada email, belum ada YouTube. Beliau tetap ada kontak kepada Abdul Karim Al-Khattabi dari Maroko. Hubungannya tetap baik. Beliau punya hubungan baik dengan Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini. Itu pimpinan ulama Palestina. Beliau menjalin hubungan dengan Muhammad Ali Shaukat, pimpinan revolusi dari India. Beliau menjalin hubungan dengan Muhammad Ali Jinnah, mujahid dari Pakistan. Beliau punya hubungan baik dengan Said Alawi bin Tahir Al-Haddad, mufti dari Johor. Beliau tetap menjalin hubungan baik dengan Syekh Ahmad Arif Zain, pendiri majalah Al-Irfan. Jadi beliau tidak hanya belajar hadis, tidak hanya mengajarkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau tidak hanya seorang ahli hadis, tapi juga punya pergerakan melawan penjajahan. Maroko waktu itu dijajah oleh Perancis, India dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah oleh Belanda. Maka beliau punya satu pemikiran, negeri muslim yang dijajah oleh orang kafir ini mesti merdeka, walaupun penjajahnya macam-macam. Al-kufru millatun wahidah. Apa pelajaran dari sini? Sekarang banyak orang mengajar hadis saja tapi tak peduli kepada apa yang terjadi pada masyarakat. Nah, ini Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengajarkan kita, walaupun mengajar hadis tapi tetap peduli pada penjajahan. Lalu kemudian Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pertama dengan Nyai Nafisah punya anak satu, Abdullah, meninggal. Kemudian beliau menikah dengan Nyai Nafiqah. Di situ beliau punya anak namanya Hannah, Khairiyah, Aisyah, Izzah, Abdul Wahid, Abdul Hafiz, Abdul Karim, Ubaidullah, Masrurah, Muhammad Yusuf. Dari Abdul Wahid inilah yang dulu menjadi Menteri Agama lahir Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, dan sekarang adik beliau Kiai Haji Solahuddin Wahid. Jadi saya silaturahim
ke pesantren Tebu Ireng, ketemu dengan anak. Jadi nasabnya Kiai Gus Solah Solahuddin Wahid bin Abdul Wahid bin Muhammad Asif Asy'ari. Kemudian beliau ada lagi anak dari Nyai Masrurah, yaitu Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yaqub. Nah, ini adalah keturunan-keturunan beliau. Syekh Muhammad Asim Asy'ari itu orangnya banyak puasa sunat. Nah, ini bagi yang suka puasa sunat, bagus, membersihkan diri, membersihkan jiwa. Di antara kebiasaan beliau adalah beliau banyak puasa sunat. Dari mana dia dapat tradisi banyak puasa sunat itu? Ternyata ibunya yang bernama Nyai Halimah shamat thalatha sanawatin qabla wiladatihi. Sebelum Syekh Muhammad Asim Asy'ari lahir, maka Nyai Halimah puasa 3 tahun berturut-turut. Tapi tidak nyambung, tetap makan malam. Tapi besoknya puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi. Jangan heran kenapa anaknya suka puasa, karena emaknya suka puasa. Jangan heran kenapa anaknya suka lagu dangdut, karena emaknya suka ngaji. Artinya apa? Beliau suka puasa, riyadhahnya tinggi. Maka jangan heran kalau dia hafal. Saya ketika baca buku-bukunya itu, saya yakin dan percaya sebagian besar itu dia tidak lihat buku. Beda dengan kita sekarang nulis kopi atau baca buku, dia tidak lihat buku. Karena saya lihat lain di buku teks asli dengan yang ada di buku dia, terjadi beberapa perbedaan kalimat. Di situ saya kesimpulkan dia tidak baca buku, tapi dari hafalannya, dari kepalan. Kenapa bersih? Karena banyak puasa. Nah, ini sengaja saya kutip, saya ambil, beliau banyak puasa sunat dan itu dia ambil dari tradisi ibunya. 3 tahun puasa sebelum beliau lahir. Ini jadwal rutin beliau. Bagaimana jadwal rutin beliau? Beliau bangun malam tahajud witir, habis itu tidur, kemudian beliau bangun lagi sholat subuh. Habis sholat subuh beliau tidak keluar dari masjid, dia baca wirid dan hizib. Wirid hizib itu wirid rutinan, dia punya bacaan-bacaan khusus yang ditulis dalam bukunya, sudah saya tahqiq. Kemudian setelah baca itu beliau mengajar sampai terbit matahari. Habis itu beliau, habis terbit matahari, beliau menjumpai pekerja-pekerja yang mengurus kebun. Karena beliau punya sawah. Sawah inilah yang menghidupi pondok pesantren. Jadi tidak hanya sekedar baca kitab, hadasana Ibnu Qutaibah bin Sa'idin, hadasana fulan-fulan, tidak. Tapi beliau punya dua. Pertama usahanya toko, dia punya toko di Jombang. Yang kedua dia punya sawah. Maka beliau ada waktu kosong khusus untuk melihat itu. Lalu kemudian itu dia baca kitab. Habis itu baca kitab, kitab yang dibaca kitab Al-Muhazzab Muwatta. Kemudian setelah itu beliau menyambut tamu. Nah, jadi tidak hanya mengaji tapi juga tamu-tamu yang datang beliau sambut. Setelah itu sebelum sholat zuhur beliau qailulah. Qailulah ini tidur siang sedikit, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Habis itu pulang ke rumah. Di malam hari pula masih begadang lagi, nongkrong-nongkrong sampai jam 11 malam. Makanya hidup orang sekarang tak awet, sampai 40-45 batuk mati. Beliau kenapa badannya sehat sampai tua? Karena hidupnya makannya sikit, karena banyak puasa sunat, buka puasanya sikit, dan tidurnya full. Malam tahajud, witir, habis isya ngaji, tidur, dan dia siang ada tidur ikut sunnah Nabi, tidur qailulah. Kemudian setelah zuhur beliau membaca kitab lagi, baca kitab ke murid-murid. Setelah itu sore-sorenya beliau memeriksa, meriksa tugas-tugas yang dikasih sudah selesai atau belum. Kemudian itu beliau sholat asar, habis itu baca kitab Fathul Qarib, baca kitab Fathul Qarib, kitab fikih sore. Setelah itu nunggu azan maghrib, duduk nunggu azan maghrib beliau baca buku. Jadi beda antara ada wirid ngajar, ada qailulah, ada makan, ada puasa, ada baca buku. Sekarang banyak orang ceramah, tak pernah baca buku. Akhirnya ngomong ngawur, tak kemana-mana, ngelantur. Beliau baca buku tetap. Sebelum azan maghrib, beliau sempatkan mutola'ah baca buku. Setelah itu sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib ke isya, beliau nyambut tamu lagi. Jadi ada tamu siang, ada tamu sore.
tidak menyepelekan tamu. Habis maghrib ke isya datang tamu, jumpa, konsultasi, minta barokah, minta doa dan lain sebagainya. Setelah sholat isya baru beliau baca kitab Ihya Ulumuddin tasawuf. Coba tengok, kalau siang dia baca kitab fikih, tapi kalau malam dia baca kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Bagi yang mau ikut jadwal Syekh Muhammad Asim Asy'ari ini, sehat, bagus. Lalu kemudian beliau juga baca tafsir. Tafsir yang beliau pilih tafsir Ibnu Katsir. Kenapa tafsir Ibnu Katsir? Karena dia ahli hadis. Tafsir yang paling selamat dari Israiliyat, tafsir Ibnu Katsir. Sementara di zaman itu yang dibaca di tempat-tempat lain tafsir Khazin, tafsir Tha'alawi yang mengandung kisah-kisah Israiliyat. Tapi Syekh Hasyim Asy'ari membacakan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh ahli hadis yang paling selamat dari Israiliyat, yaitu kitab tafsir Al-Qur'an Azim ditulis oleh Syekh Imam Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir. Setelah itu malam beliau makan. Beliau makan malam jam hatta sa'ah hadiyata asrah. Beliau makan malam jam 11. Tapi makannya tak banyak, sikit. Beliau makannya malam sekaligus untuk persiapan besok puasa. Kemudian beliau liburnya 2 hari, hari Selasa dan hari Jumat. Hari Selasa itu dikhususkan untuk periksa kebun dengan toko-toko barang dagangan, berapa laku, berapa modal, berapa keuntungan untuk pondok pesantren, dan kemudian untuk melihat sawah. Itu hari Selasa. Sedangkan hari Jumat beliau khususkan untuk 2, banyak-banyak baca Quran dan solawat Nabi. Ini bukan hanya sekedar berita cerita tentang hidup beliau, tapi kita ambil jadi pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa mengikut gerak langkah beliau, insyaallah. Amin. Hari Jumat banyak-banyak. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Suatu hari ketika beliau kena demam panas 4 tahun sebelum meninggal. Jadi kalau beliau meninggal umur 76, berarti waktu itu umurnya 72. Waktu itu dia kena demam panas. Lalu kemudian kata santrinya, "Kiai, kalau gitu sholatnya di kamar aja, sholatnya di rumah aja, karena ini demam panas." Apa kata beliau? "I'lam ya bunayya anna nara jahannama asyad min hararati hadhil humam." Ketahuilah wahai santri, panasnya api neraka belum ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya demam ini. Oleh sebab itu, kiai, ahli hadis, alim, tapi tetap tak mau meninggalkan sholat berjamaah. Ini baru taubat 3 hari, sudah tak mau sholat berjamaah. Beliau ada amalan rutin membaca dalail khairat. Ada kumpulan sholawat namanya dalail khairat. Nah, itu yang selalu beliau amalkan. Kalau ada waktu kosong, beliau membaca dalail khairat. Dan beliau memberikan ijazah kepada murid-muridnya untuk membaca dalail khairat. Intinya, di antara amal beliau yang paling banyak adalah membaca selawat. Kemudian sifat beliau adalah orangnya tawadhu. Apa kata beliau kalau menulis buku? Min aqallil khaliqati bal min la syai'a lahu. Buku ini ditulis oleh hamba Allah yang paling hina, rendah dan tak ada apa-apanya. Jadi kalau habis menulis buku ditulisnya gitu. Buku ini ditulis oleh orang yang tidak ada apa-apanya. Bukan macam Ustaz sekarang, tolong tulis baliho saya, doktornya buat besar-besar. Saya kan baru sidang kemarin. Makanya kalau ada orang sombong, baca biografi saya sama Syari ini, Masya Allah. Alim, sanad hadis di kepalanya, mengajar di Masjidil Haram, tapi nulis buku dari orang yang tak punya apa-apa. Man la syai'a lahu fil haqiqah. Orang yang tak punya ada apa-apanya menurut hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau orangnya zuhud. Beda zuhud sama miskin. Banyak orang sekarang kalau disebut zuhud, bayangannya miskin. Syekh Hasyim Asy'ari tidak miskin. Karena dia punya toko, dia punya ruko, dia punya barang dagangan, dia punya sawah, tapi hidupnya sederhana. Bagaimana hidup sederhana? Dinding rumahnya dari bambu, lantainya dari semen, tidak ada perabot, duduknya di lantai, hiasan dindingnya hanya kitab-kitab. Sekarang banyak juga rumah ustadz dindingnya kitab-kitab tapi gak pernah dibaca.
Lemarinya mahal sekali. Lalu kemudian setiap bulan itu dia panggil santri-santri supaya menjemur kitab. Santri-santri dipanggil menjemur kitab itu karena takut berjamur. Kitab mahal. Itulah hiasan beliau. Fikuli setiap bulan. Lalu kemudian pada saat usianya sudah tua, datanglah orang kaya, murid beliau. Kiai, ini rumah udah enggak layak lagi, kami bangunkan ya. Beliau tetap menolak, tapi karena terus diminta akhirnya direnovasilah rumah itu. Dan beliau punya mobil bukan untuk pamer sombong, tapi karena untuk mobil kuno, mobil unik yang dipakai hanya sekedar keperluan saja. Syekh Muhammad Asyik Mas'ad. Beliau pernah diberikan penghargaan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1937. 8 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Ratu Wilhelmina menyerahkan bintang emas dari Belanda. Tapi kemudian Syekh Hasyim Asy'ari menolak. Dengan lembut dia menolak, dia tidak mau. Karena kalau dia terima, berarti itu persetujuan dia terhadap penjajahan Belanda kepada bangsa Indonesia. Dia tidak mau. Beliau pernah mendapatkan 3 jabatan dari Jepang. Pertama, ingin diangkat menjadi Jawa Hokokai, yaitu sebuah lembaga sosial. Yang kedua, beliau diangkat menjadi kantor urusan agama, Sumuhu. Kemudian beliau pula ingin diangkat menjadi mendapatkan penghargaan. Semuanya beliau tolak. Syekh Hasyim Asy'ari menolak penghargaan Belanda dan Jepang. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari menolak jabatan. Dikumpulkan seluruh orang Indonesia paling hebat. Dari yang 10 ini dipilih lagi 6. Dari yang 6 ini dipilih lagi 4. Dari yang 4 ini dipilih lagi 2. Dari yang 2 ini dipilih lagi 1. Sampai pilihan kepada beliau. Syekh Hasyim Asy'ari pilih jadi presiden. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, saya berjuang selama ini bukan karena ingin jabatan itu, tapi ingin supaya Indonesia merdeka. Dan beliau tetap kembali ke pondok pesantren. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau tidak menerima bantuan. Datanglah orang-orang kaya ingin memberikan bantuan, tapi cara beliau tidak kasar. Beliau tidak mengatakan, "Hei orang kaya, kau bawa semua hartamu ini, haram ini." Tidak. Beliau tetap terima kasih. Lalu kemudian ada santri-santri, beliau panggil. Kemudian ada orang-orang yang perlu buat pesantren, perlu tanah, baru beliau salurkan. Karena beliau sendiri punya sawah, punya toko untuk menghidupi pesantren. Beliau mengalihkan bantuan. Langsung dilihat oleh saksi. Saksi ini menulis dalam bukunya. Nama saksinya Sayyid Muhammad Asad bin Ali bin Ahmad bin Syihab. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Datang beberapa ibu-ibu. Ini dilihat. Muslimat. Qaddamna min Aqsa. Datang ibu-ibu. Jadi memang rupanya yang suka nyumbang itu dari dulu memang ibu-ibu. Ibu-ibu di sana, di sini, tak tahu lah. Mereka kumpulkan duit mereka, mereka berikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, terima kasih atas segala bantuannya, tapi kebetulan ada yang lebih memerlukan. Akhirnya didirikanlah pondok pesantren khusus perempuan. Waktu itu pondok pesantren hanya laki-laki saja, perempuan tak boleh belajar, pantang perempuan belajar. Bahkan ada yang mengatakan perempuan tak boleh belajar nulis, haram. Tapi pada saat itu pemikiran beliau maju dan beliau ambil uang ibu-ibu perempuan yang sudah mengumpulkan dana tadi, dibangunkanlah khusus pesantren khusus untuk perempuan. Makanya beliau layak mendapatkan penghargaan pendidikan terhadap perempuan. Tapi jangan bayangkan Syekh Hasyim Asy'ari itu ulama dengan jenggotnya, dengan sorbannya, dengan jubahnya, ahli hadis, pejuang kemerdekaan, lalu enggak pernah bercanda. Orangnya serius saja, tidak. Saya tulis ada satu sisi canda beliau. Dulu kalau ada tentara Jepang bawa pesawat, tentara Jepang, maka orang Jawa akan mengatakan kasukehe, kasukehe, kasukehe bahasa Jepang artinya lari, 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 tentara Jepang datang, kasukehe, lari, tentara Jepang datang. Tapi makna itu di pesantren Tebuireng lain. Kalau Syekh Hasyim Asy'ari sedang patroli, sedang memeriksa kamar-kamar santri, itu santri-santri yang lain langsung ngasih tahu kawannya, kasuke, kasuke. Apakah ketika santri mengatakan kasuke, awas tentara Jepang datang, apakah waktu itu Syekh Hasyim Asy'ari marah ngamuk? Tidak. Dia pun tersenyum melihat kelakuan, tingkah laku santri-santri itu semua. Jadi beliau punya sisi humanisme kemanusiaan, tidak kejam, tidak pemarah,
Mungkin itulah yang membuat orang tertarik dengan kepribadian Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Dia orang yang terbuka. Waktu itu ada gubernur Belanda namanya Van der Plas datang membawa anjing bertamu ke rumah Hasyim Asy'ari. Beliau sambut karena dianggap ini sebagai seorang tamu, sebagai seorang manusia, ukhuwah insaniyah, beliau sambut. Tapi ketika mau ditarik untuk ikut kerjasama dengan Belanda, beliau tolak. Kamu datang sebagai tamu, oke. Tapi kalau untuk mengajak kerjasama dengan penjajah, tidak. Ada masanya lembut, ada masanya tegas. Ada masanya keras, ada masanya terbuka. Begitu kepribadian Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau orang yang sabar menghadapi ujian. Pemerintah Jepang menuduh Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren, mengumpulkan massa ingin melawan Belanda. Maka dimasukkanlah beliau ke dalam penjara. Berapa lama beliau di penjara? 6 bulan lamanya di penjara. Disiksa, bahkan tangan kanan beliau mengalami cacat. Sampai cacat tangan kanannya disebabkan oleh penyiksaan tersebut. Dan murid-murid beliau berdatangan ingin menggantikan. Daripada kiai kami, kamilah yang masuk. Tapi Belanda tidak mau. Jadi jangan bayangkan Syekh Hasyim Asy'ari itu hanya duduk mengajar hadis, lalu kemudian hidupnya nyaman, enak, tenang. Beliau berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Jepang, masuk penjara, disiksa. Luar biasa kehidupan beliau. Maka setelah membaca-baca biografi, banyak kita terinspirasi. Yamsaskum qawmu qarhun faqad masal qawma qarhun mithluh. Kalau kamu merasakan kesulitan dalam hidup, maka sesungguhnya ulama-ulama dulu jauh lebih sulit, jauh lebih susah, jauh lebih payah hidupnya. Beliau lebih mementingkan persatuan umat. Jadi terjadilah khilafiyah pada zaman Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka beliau mengeluarkan satu pidato persatuan. Pidato ini dibacakan pada tahun 1935 dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-11 di Banjarmasin. Haji Abdul Malik Karim Abdullah Buya Hamka terkesima, terpukau dengan pidato ini. Maka diterjemahkan beliau ke dalam bahasa Indonesia dan disiarkan di majalah Panji Mas, Panji Masyarakat. Yang nulis ketua NU, pendiri NU, yang menterjemahkan ulama Muhammadiyah demi untuk persatuan umat. Masya Allah, tabarakallah. Ini ditulis dalam kitab judulnya satu kitab khusus, Risalah Maftuhah. Judulnya Al-Mawa'is, nasihat-nasihat. Bahwa kita ada ikhtilaf dalam bidang fikih, bahwa kita ada perbedaan-perbedaan. 1935, artinya apa? Hampir seabad yang lalu, 1935 beliau sudah menulis tentang persatuan umat. Sekarang 2020 besok pagi, nanti malam. Masya Allah, hampir 100 tahun yang lalu. 100 tahun kurang 20, 100 tahun kurang 15. 85 tahun yang lalu beliau sudah menulis tentang persatuan-persatuan. Jadi jangan ajar yang dan orang Indonesia tentang persatuan, karena Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Buya Hamka sudah. Tapi Buya Hamka bukanlah sepadan usia. Yang sepadan dengan Syekh Hasyim Asy'ari adalah ayah Buya Hamka, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Sedangkan Buya Hamka sebaya dengan anak beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Beliau memasukkan nilai-nilai konstitusional dengan cara yang konstitusional. Makanya anak-anak beliau itu bergerak di bidang politik. Di antaranya Kiai Abdul Khaliq Hasyim mendirikan partai AKUI. Kemudian anak beliau Abdul Karim Hasyim melanjutkan partai Masyumi. Kemudian anak beliau Kiai Muhammad Yusuf Hasyim melanjutkan partai Hizbu Nahdlatul Ummah, PNU. Begitu ditulis oleh cucu beliau. Setelah cucu apa? Anak, cucu, cicit beliau. Namanya Gus Isom Aziz. Dalam kitab Syekh Muhammad Asy'ari Al-Alimul Mujahid, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Ulama Mujahid Sejati, halaman 39. Beliau tidak hanya ahli hadis, tidak hanya kiai, tidak hanya ahli fatwa, ahli fikih, tapi juga beliau peduli pada ekonomi umat. Maka dikumpulkannya pengusaha-pengusaha, dibuatlah satu lembaga namanya Nahdlatut Tujjar, Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, Kebangkitan Ulama, Nahdlatut Tujjar, Kebangkitan Pedagang-Pedagang. Karena beliau sendiri pedagang. Bahkan satu hari khusus hari Selasa,
tidak ngajar, dikhususkan untuk memeriksa dua, dagang dan kebun. Jadi beliau adalah entrepreneur, businessman, dan beliau membangun itu, maka bangkitlah yang disebut dengan Nahdlatut Tujjar, kebangkitan para pedagang-pedagang. Apa pelajaran dari sini? Umat Islam kalau mau independen, tidak diintervensi orang pemikirannya, maka mesti bangkit dalam bidang ekonomi. Beliau jihad melawan Belanda. Pada tahun 1940, beliau sudah tua, Belanda mengeluarkan peraturan wamil. Wamil, bukan ibu hamil. Wamil wajib militer. Semua anak-anak Indonesia, anak-anak muda wajib wamil. Anak muda tidak mau kalau tidak ada fatwa dari kiai. Dimintalah fatwa kepada Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim, ini Belanda nyuruh anak muda ikut jadi wajib militer, boleh apa enggak boleh? Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa haram hukumnya ikut wajib militer Belanda, karena nanti akan dipakai untuk melanggengkan penjajahan Belanda. Lalu kemudian beliau mengharamkan semua yang terkait dengan penjajah Belanda. Haram kalau kita ngasih darah kita ke orang, apa namanya? Donor darah. Haram ikut wajib militer Belanda. Haram donor darah ke Belanda. Haram pakai kapal laut Belanda untuk pergi haji. Tahrimi musanadati hukumah Hollandia ala ayy syaklin kana. Tidak boleh ikut hukum pemerintah Belanda. Haram ikut tentara Belanda. La siyama tabarru' adam. Haram menyumbang darah, donor darah Belanda. Istikdam bakhirah Belanda. Haram memakai kapal Belanda penjajah untuk sampai ke tanah suci Makkah al-Mukarramah. Yang nulis Abu Bakar Aceh dalam kitab biografi Syekh Abdul Wahid Hasyim. Beliau menulis Syekh Abdul Wahid Hasyim, tapi beliau singgung cerita tentang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Halaman 126. Jihad melawan Jepang. Jadi waktu itu ada namanya lagu Kimigayu. Bapak-bapak yang dulu pernah mengalami penjajahan Belanda, ibu-ibu yang hafal lagu Kimigayu, tolong berdiri, kami mau mendengarkan. Jadi waktu itu orang disuruh ngapal lagu Kimigayu, lalu kemudian mengangkat bendera Hinomaru. Lagunya Kimigayu, bendera yang diangkat bendera Hinomaru, lalu kemudian berdiri sambil memiringkan badan, namanya Sekere. Lagu Kimigayo, bendera Hinomaru, berdiri setengah membungkuk Sekere. Maka Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari mengharamkan ini. Haram, jangan ikut Jepang, karena mereka ini adalah penjajah. Lalu kemudian menghormati Raja Tenoheka, haram juga, tak boleh. Ini semua fatwa-fatwa beliau ditulis oleh Syekh Muhammad Isam Haziq dalam biografi Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, Al-Alimul Mujahid, ulama mujahid. Jihad peta. Siapa yang ikut membela tanah air? Ada tentara yang dipersenjatai, yang dilatih untuk melawan Belanda pada tahun 1943 bulan Oktober, dipimpin oleh anak beliau, anak Syekh Hasyim Asy'ari, namanya Abdul Hafiz atau Abdul Khaliq, yang derajatnya, pangkatnya waktu itu naik menjadi daidanku. Maka beliau menganjurkan anak-anak muda supaya ikut pasukan ini. Bahkan beliau membentuk dua pasukan, satu Hizbullah, satu Sabilillah. Ada dua pasukan yang dibentuk, satu Hizbullah, satu Sabilillah. Maka beliau mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pahlawan bukan hanya sekedar duduk berdoa di masjid, tapi beliau dengan fatwa-fatwanya, dengan apa yang beliau hadapi. 10 November itu hari apa? Pahlawan. Hari pahlawan. Semua orang tahu 10 November hari pahlawan. Yang tak tahu 10 November, nanti ditanya 10 November hari apa? Tanggal merah. 10 November hari pahlawan. 10 November hari pahlawan semua orang tahu. Tapi yang wajib orang Islam tahu adalah bahwa sebelum 10 November itu ada kronologis. Kronologis sebelum 10 November apa dia? Bahwa pada tanggal 22 Oktober
22 Oktober, 18 hari sebelum meletusnya 10 November. 22 Oktober dimintalah fatwa kepada Syekh Hasyim Asy'ari karena sekutu sudah datang. Sekutu, bukan kutu. Tentara-tentara sekutu datang, katanya mau menangkap tentara Jepang. Sekutu datang ke Indonesia, padahal Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945, datang lagi sekutu, katanya mau menangkap tentara Jepang, padahal sekutu membonceng Belanda. Belanda mau masuk lagi. Maka keluarlah fatwa dari Syekh Hasyim Asy'ari. Apa fatwanya? Pertama, Indonesia sudah merdeka, maka menjaga kemerdekaan Indonesia hukumnya wajib. Dua, seluruh orang Indonesia secara umum, kalangan Nahdlatul Ulama secara khusus, wajib angkat senjata bersama tentara Indonesia melawan Belanda. Tiga, perang melawan Belanda adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain artinya setiap orang wajib. Kalau fardu kifayah, itulah fardu kifayah, mandi jenazah. Mandi jenazah, asal sudah ada mandi kan, udah. Fardu ain. Jaraknya dari lokasi perang itu berapa? 94 km. 94 km dari lokasi fardu ain. Kalau tak ikut, dosa besar. Di antara dosa besar adalah lari dari perang jihad fisabilillah. Siapa yang dari lokasi perang jarak rumahnya 94 km wajib ikut. Kalau tidak, mati masuk neraka jahanam. Empat, setiap muslim, orang dewasa, anak kecil, miskin, kaya, wajib ikut perang melawan orang kafir Belanda demi kemerdekaan Indonesia. Lima, orang Islam Indonesia yang mati, maka matinya adalah syuhada. Mati? Mati syahid. Nomor 6 ini yang paling keras. Kalau ada orang Indonesia yang ikut dengan penjajah Belanda, maka mereka pengkhianat, wajib dihukum bunuh. Halal darah. Itu fatwa dikeluarkan. Mendengar keluar 6 fatwa ini, maka beramai-ramailah orang Islam datang ke Surabaya. Meletuslah, berdirilah takbir dari Bung Tomo, Allahu Akbar. Meletuslah 10 November. Akhirnya larilah Belanda tuh pontang panting, tinggal durian Belanda. Ada seorang insinyur arsitek. Arsitek ini dibawa oleh Belanda dari Jerman. Hebat dia menggambar. Namanya insinyur Carl von Schmitz. Tapi sering ngobrol-ngobrol dengan Kiai Hasyim Asy'ari, sering cerita, sering ngobrol, akhirnya terpaut hatinya dan masuk Islam. Ketika ditanya, kenapa kau masuk Islam? Saya sudah banyak ketemu orang Islam, tapi menjelaskan Islam jelimet, ribet, sulit, payah, tak tertarik. Pas saya ngomong dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dia gak pernah maksa saya, tertarik. Coba dari awal cerita tadi, sudah berapa orang yang tertarik dengan Kiai Hasyim Asy'ari? Kiai Yakub tertarik, dikasihnya anak gadisnya. Kiai Bulan tertarik, dikasihnya. Carl von Schmitz tertarik, dirinya dia kasih, masuk Islam. Dan setelah merdeka, Carl von Schmitz ditangkap oleh Belanda dan dianggap pengkhianat karena dekat dengan Syekh Hasyim Asy'ari. Akhirnya Carl von Schmitz balik ke Belanda dan menjadi da'i di Belanda berkat jasa Syekh Hasyim Asy'ari. Bersyahadat di depan Syekh Hasyim Asy'ari. Kita, sudah berapa orang bersyahadat? Jangan-jangan yang udah bersyahadat murtad nengok kita. Na'udzubillah, na'udzubillah, subhanallah. Syekh Hasyim Asy'ari mendapat penghargaan dari Presiden Soekarno pada tahun 1964 dengan keputusan nomor 249 atas segala jasa-jasanya kemerdekaan Indonesia, maka mendapatkan penghargaan pahlawan. Dan hampir setiap kota di Indonesia ini ada nama jalan. Jalan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Di Batam ada? Tak ada. Parah kali orang Batam. Pada suatu malam, pada tanggal 7 Ramadan, Syekh Hasyim Asy'ari imam sholat tarawih. Beliau sendiri jadi imam sholat tarawih. Selesai sholat tarawih, beliau ceramah. Perhatikan ceramah
Syekh Hasyim Asy'ari dengan kita. Syekh Hasyim Asy'ari sholat tarawih dulu baru ceramah. Kita ceramah dulu baru tarawih. Makanya ceramahnya pendek. Syekh Hasyim Asy'ari setelah sholat tarawih ceramah. Tiba-tiba ceramahnya dihentikan tidak lama. Kenapa? Karena datang utusan presiden, datang utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Datanglah membawa surat, Pak Hasyim pulang ke rumah karena ada utusan dari Jenderal Sudirman. Dibacalah oleh Pak Hasyim surat Jenderal Sudirman. Rupanya Jenderal Sudirman minta fatwa jihad. Jihad yang kemarin sudah, ini ada jihad baru lagi. Ini artinya umat ini harus terus, tak bisa pakai fatwa lama, harus ada fatwa baru, harus di refresh. Pak Hasyim tolong keluarkan fatwa karena Belanda merajalela lagi. Datang pula lagi Kiai Gufron. Kiai Gufron ini pimpinan melapor, katanya pasukan Hizbullah dan Sabilillah di Singosari kalah, di Malang kalah. Akhirnya Mbah Hasyim memegang keningnya. Apa kata beliau? Masya Allah, Masya Allah. Dipegangnya keningnya, Masya Allah, Masya Allah. Yang satu melapor, kita kalah di Singosari, kita kalah di sini Mbah, tolong doa. Yang satu lagi utusan dari Jenderal Sudirman, tolong keluarkan fatwa. Mbah Hasyim memegang keningnya. Lalu kemudian Kiai Gufron melihat sepertinya Mbah Hasyim lelah, capek. Jadi dikasih tahu tamu-tamu, Mbah Hasyim tidak langsung mengeluarkan fatwa. Beliau kalau diminta fatwa, beliau sholat istikharah dulu. Kata beliau, saya sholat istikharah dulu. Tapi pas tamu mau salaman, seperti beliau lelah sekali. Kata staf beliau, biarkan Mbah Hasyim, kalian pulanglah. Karena dia ini katanya lelah sekali. Rupanya beliau bukan lelah, tapi terjadi hersen bleeding. Blood darah. Pecah pembuluh darah. Meninggal dunia pada malam pukul 4 subuh menjelang azan subuh tahun 1947, umurnya 76 tahun. Nabi 63. Kata Nabi, sikit saja umatku ini yang lebih dari itu. Siapa orang yang paling baik ya Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kira-kira si Hasyim Asy'ari tak masuk tak? Panjang umurnya, baik amalnya. Ini meninggal umur berapa? 25. Kenapa meninggal? Sakau. Udahlah umur pendek, mabuk pula. Nah, tadi saya mulai jam 4, sekarang jam 5. Pas 1 jam, baru mukaddimah. Baru mukaddimah. Udah. Siapa yang tak tahan dulu, mau balik, baliklah. Persiapan nanti malam. Ya, nanti malam bisa begadang lagi sampai jam 2. Sekarang kita baru masuk ke pembahasan. Tadi itu hanya baru cerita sikit-sikit aja. Ada 3 metode Syekh Hasyim Asy'ari dalam penyebaran hadis. Kita tadi baru cerita orangnya. Sekarang kita cerita amalnya. Apa cara dia dalam menyebarkan hadis? Karena judulnya penyebaran hadis di Indonesia oleh Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Pertama, menulis kitab. Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab dan kitabnya pakai bahasa Arab. Syekh Hasyim Asy'ari itu orang apa? Jawa. Tapi dia menulis tidak pakai bahasa Jawa. Tidak pakai bahasa Indonesia. Menulis pakai bahasa Arab. Kira-kira hebat kan? Hebat. Ini diantara kitab-kitab. Bukan saya katakan ini semua kitab beliau. Ini diantara kitab-kitab. Menulis hadis, menukil pendapat ulama salaf. Beliau kalau nulis kitab, pertama dibuatnya hadisnya. Ini dia. Pertama dibuatnya hadis. Contoh, Allahummarham khulafai. Ya Allah berikanlah rahmat kepada khalifah-khalifahku. Kemudian sahabat bertanya, "Wa ma khulafauka? Siapa khalifah engkau ya Rasulullah?" "Ya Allah berikanlah rahmat kepada khalifahku." "Siapa khalifah engkau wahai Rasulullah?" "Alladzina yaruna ahadithi wa yuallimunahannas." Mereka yang mengajarkan hadis
mereka yang meriwayatkan hadis dan mengajarkannya kepada manusia, itulah khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, masuk khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau tuliskan hadisnya, baru beliau tuliskan pendapat ulama salaf. Salaf itu apa Pak Ustaz? Tiga abad pertama. Khairul qurun qarni sebaik-baik abadku, thumma alladzina yalunahum, satu abad setelah itu, thumma alladzina yalunahum, satu abad setelah itu. Tiga abad pertama itu disebut dengan salaf. Maka beliau mengutip pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? La a'lamu ilman afdal min ilmil hadis. Tidak ada ilmu yang lebih afdal daripada ilmu hadis. Beliau kutip pula pendapat Imam Ibn Al-Qattan. Laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada satupun ahli bid'ah di dunia ini melainkan benci kepada ahli hadis. Kalau ada yang benci kepada ahli hadis, berarti itu dua, ahli bid'ah atau ahli hadas. Dua. Terkadang beliau tidak menyebutkan hadisnya, hanya isyarat saja. Contoh, ini dia. Isyarat saja. Apa kata beliau? Wa zuhurus syahadati bizuri rawahul Imam Ahmad. Nah, hadisnya tak ada disebutnya. Nanti kalau sudah mau kiamat itu, banyak terjadi orang memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Kira-kira sekarang sudah muncul apa tidak? Banyak orang memberikan kesaksian palsu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi dia enggak sebutkan hadisnya. Lalu tugasnya apa mencari hadisnya? Lalu waktu saya tulis ini di disertasi saya, di antara metodologi Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan kitabnya tapi tak menyebutkan hadisnya. Datang Syekh Umar nanya ke saya, "Hadisnya mana?" Tak disebutkan Syekh Asy'ari. "Carilah," kata dia. Akhirnya saya carilah hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juz 1 halaman 407 nomor 3870, dikomentari oleh Syekh Arnaud, isnaduhu hasan. Nah, itulah kerja saya mencari-cari. Sampai hijau biji mata mencari-cari. Beliau selalu menyebutkan status kualitas hadis. Hadis ini ada kualitasnya, yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Jadi jangan asal-asal sembarang aja nyampaikan hadis. Ini adik-adik yang semangat-semangat dakwah ini, share. Siapa yang memberitahu temannya bahwa besok malam tahun baru, maka akan diselamatkan dari neraka jahanam. Itu hadisnya kau dapat dari mana? Kualitasnya apa? Siapa yang memberitahu bahwa kita sudah masuk bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan pahala. Kirimlah ke 20 grup. Pernah tak dapat? Jadi di zaman Syekh Hasyim Asy'ari, beliau kalau menyebutkan hadis disebutkannya kualitasnya. Ini contohnya. Apa kata beliau? A'linu hazan nikah. Kalau kau menikahkan anakmu atau menikahi perempuan, maka kau umumkan depan orang banyak. Waja'aluhu fil masajid, buat akadnya dalam masjid. Wadribu alaihi bidufuh, pukulkan gendang, kelempang-kelempung. Sanaduhu hasan, sanadnya hasan. Nah, disebutkannya. Kitabnya Sunan Tirmizi. Yang meriwayatkannya siapa? Imam Tirmizi. Dalam kitab Jami' Tirmizi. Status hadisnya apa? Hasan. Ini sekarang banyak orang meriwayatkan hadis. Kalau ditanya, ini hadisnya di mana Ustaz? Jangan tanya-tanya, enggak percaya sama saya. Habis pengajian, pengurus nanya di belakang. Ustaz tadi kok marah? Enggak tahu saya. Apa? Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan periwayatnya yang tak jelas. Ada Tirmizi, ada Hakim Tirmizi. Sama mirip namanya. Ada Tirmizi, ada Hakim Tirmizi. Supaya orang tidak bingung, dijelaskannya. Apa kata dia? Qala Muhammad Ali At-Tirmizi wa huwa al-ma'ruf bil Hakim At-Tirmizi. As-Sufi. Hakim Tirmizi itu sufi, ahli tasawuf. Nama kitabnya Nawadir Usul. Walaysa bi Abi Isa Tirmizi. Bukan Imam Tirmizi yang punya kitab Sunan Tirmizi. Kalau ada dua nama yang samar, dijelaskan. Itu salah satu metode Syekh Muhammad Asyib Asy'ari. Ada kalanya dia menyebutkan hadis bersanad sampai ke Nabi. Saya seumur-umur hidup di Indonesia ini, di beberapa
Saya seumur-umur hidup di Indonesia ini, walaupun sebagian umur saya di luar negeri, belum pernah saya menengok orang menyampaikan hadis lalu disebutkannya sampai ke, kalau di majelis biasa, di majelis biasa, pas sedang Syekh Hasyim Asy'ari, apa kata dia? Haddatsana Syed Husain Al-Habsyi di Makkah, guruku namanya Syekh Husain Al-Habsyi sudah menceritakan kepada aku langsung dari mulutnya, aku melihat dan mendengarnya, sampai kepada Syekh Ismail bin Jarrah, sampai kepada Syekh Arif bin Abdul Ghani Adablusi, sampai kepada Syekh Najmuddin Muhammad Al-Ghazawi, sampai kepada Syekh Walid Al-Badruddin Muhammad Al-Ghazi, sampai kepada Syekh Burhanuddin bin Abi Syarif, sampai kepada Burhanuddin Al-Qubabi, sampai kepada Al-Khabbas, sampai kepada Imam An-Nawawi, Imam Nawawi yang nulis Arba'in, sampai kepada Imam Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Hafiz Umar bin Madar Al-Wasiti, sampai kepada Imam Zul Abul Qasim Abu Bakar Abdul Fattah Mansur bin Abdul Mu'im Al-Farawi, sampai kepada Imam Faqih Armain Abu Jaddi Abu Abdullah Muhammad bin Fadl Al-Farawi, sampai kepada Ahmad bin Muhammad Isa Al-Jaludi, sampai kepada Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Faqih, sampai kepada Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj, sampai kepada Muslim As-Musanna, sampai kepada Mu'az bin Hisham, sampai kepada bapaknya, sampai kepada Imam Yahya, sampai kepada Muhammad bin Ibrahim Al-Haris, sampai kepada Ma'dan bin Jubair bin Nufair, sampai kepada Abdullah bin Amr bin As, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Pakaian ini adalah pakaian orang kafir, maka jangan kau pakai. Bal ikhrihuma, bahkan kau bakar karena menyerupai. Sampai disebutkannya dari sampai ke Nabi. Nah, itu di beberapa tempat dalam kitabnya begitu dia menyampaikan. Saking kan dia ingin melanjutkan sanad-sanad ini. Karena kata Imam Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad-din. Sanad ini adalah bagian dari agama. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, orang akan bicara sesuka hati dia. Dari mana kau dapat ini? Dari YouTube, Ustaz. Wala YouTube. Syekh Hasyim Asy'ari, metode dia kalau menjelaskan hadis dijelaskannya maknanya. Ini contoh. Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u. Kalau kamu melihat taman-taman surga, ikutlah kalian makan dan minum. Kalau kalian melihat taman surga, ikutlah kalian makan dan minum. Ada tak taman surga di dunia? Ada taman-taman surga di dunia ini? Apa taman surga? Majelis zikir. Kalau ada orang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ikut, karena itu taman surga. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak-anak di Batam ini kalau ada majelis zikir mereka ikut. Kenapa? Karena ada mie sama nasi goreng dan bubur kacang hijau. Majelis kita ini, majelis kita ini majelis ilmu atau majelis zikir? Majelis ilmu. Bukan majelis zikir. Bukan majelis zikir. Sekarang kita tengok penjelasan Syekh Hasyim Asy'ari. Qala Atha. Qala Atha. Dia mengutip pendapat Imam Atha. Atha ini tabi'in. Nabi, di bawah Nabi sahabat, di bawah sahabat tabi'in. Apa kata Imam Atha? Hiya majalisul halali wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki. Majelis zikir yang dimaksud adalah majelis yang di dalam majelis itu dijelaskan bagaimana kau transaksi jual beli, bagaimana kau sholat, bagaimana kau bayar zakat, kaifa tahuj, bagaimana kau zakat, bagaimana kau haji, kaifa tangkah, bagaimana kau nikah, kaifa tutalik, bagaimana kau tolak. Jadi majelis kita ini majelis ilmu apa majelis zikir? Tadi katanya majelis ilmu. Ternyata majelis ilmu itu juga disebut dengan majelis zikir. Kalau nanti ada ustaz yang mengatakan, majelis kita ini adalah majelis zikir. Tidak ustaz, ini majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah majelis zikir. Karena kata Imam Atha, kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzaki wa kaifa tahuj. Bagaimana kau jual beli, bagaimana kau sholat, bagaimana kau puasa? Kalau tidak di majelis ilmu, maka majelis ilmu majelis zikir. Tapi Syekh Hasyim Asy'ari tidak mengatakan bangga, menurut saya
Saya tengok dia mengutip pendapat qala ata menurut Imam Atha, padahal dia ahli hadis tapi tetap mengutip pendapat ulama. Beberapa mutiara berharga dari kitab Syekh Hasyim Asy'ari. Kata beliau, kalau membaca kitab nampak di situ ada perintah, ada larangan, jangan telan bulat-bulat, tapi lihat kronologis situasi dan kondisinya. Perintah belum tentu wajib, larangan belum tentu haram, tapi lihat situasi dan kondisi, ada qarinah. Dua, alasan Sahih Muslim kenapa terkadang disebut lebih utama. Pokoknya yang lebih utama Sahih Bukhari, harga mati, gak tawar menawar. Buktinya ada yang mengatakan Sahih Muslim lebih utama. Apa alasannya? Syekh Hasyim Asy'ari ngasih alasan. Mana tahu nanti ada orang mengatakan Sahih Muslim itu lebih bagus. Sahih Muslim lebih bagus susunannya. Adapun syaratnya lebih kuat Sahih Bukhari. Sahih Bukhari antara guru dengan murid mesti berjumpa. Sahih Muslim tidak mesti berjumpa, sezaman saja cukup. Walaupun tak pernah jumpa. Banyak ustaz jamaah yang sezaman dengan Ustaz Somad, banyak walaupun tak pernah jumpa saya. Kalau menurut Sahih Muslim cukup, tapi kalau menurut Sahih Bukhari enggak, mesti berjumpa. Kalau jumpa melalui laptop Pak Ustaz tak laku. Susunannya. Makanya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi menyusun kitab Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa 'alaihi Syekhon, dia tidak ikut susunan Sahih Bukhari, tapi yang diikutnya susunan Sahih Muslim, karena susunan Muslim lebih sistematis. Yang ngasih tahu itu siapa? Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan, jangan hafal sebelum perbaiki tulisan. Perbaiki dulu tulisan. Alhamdulillah, sekarang pengajian sudah enggak ada yang nulis lagi. Zaman dulu, kalau saya jelaskan, itu semua nulis. Jangan hafal sebelum perbaiki tulisan. Zaman sekarang orang tak nulis lagi karena sudah ada Sony. Karena sudah ada Canon. Karena sudah ada Oppo. Samsung. Empat. Bolehkah meriwayatkan dari buku? Antum pergi ke toko buku, antum beli buku. Atau kadang-kadang enggak beli buku, buka-buka aja. Tengok penjaga tak ada, sobek. Lalu kemudian antum ambil. Boleh apa tak boleh? Ya, Syekh Hasyim Asy'ari ngasih. Apa kata beliau? Jawazun naqli minal kutubil mu'tamadati. Boleh menukil dari buku. Yang disebut beliau boleh menukil dari buku, bukan menyobek kertas di toko tadi. Wala yustaratu ittisalus sanad, tidak disyaratkan mesti bersanad. Jadi antum boleh beli buku lalu buka pengajian di masjid. Jamaah sekalian, malam ini kita akan mengaji buku judulnya 37 masalah populer. Datang jamaah satu. Bapak udah ketemu dengan Ustaz Somad? Belum. Enggak boleh Bapak ngajarkan kalau belum ketemu sama dia. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, boleh. Ini wala yushtaratu ittisalus sanad, tidak mesti disyaratkan kau mesti bertemu ila musannifiha dengan penulisnya. Apakah itu hanya pada kitab fikih saja? Wadzalika syamilun likutubil hadisi wal fiqhi, itu berlaku pada kitab hadis, kitab fikih dan kitab-kitab lain. Man wajada hadisan, siapa yang mendapatkan satu hadis fi kitabin sahih, di kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jazalahu an yarwiyahu, dia boleh meriwayatkannya, wa yahtajju bihi, dan dia boleh berdalil dengan itu. Lima, motivasi agar mendalami hadis. Sebaik-baik ilmu, kata Syekh Hasyim Asy'ari setelah Quran, lisima'il hilmi al-hadis. Makanya anak-anak kita, ibu-ibu guru TK, ibu-ibu guru MDA, ajarkan anak-anak kita pertama ngapal Quran, setelah itu ngapal ya, lagi topi saya bulat, bulat topi saya, kalau tidak bulat bukan emak saya. Apa ini? Bagus menyanyi itu bagus, tapi nyanyinya nyanyi-nyanyi solawat lah. Nyanyi-nyanyi
meletus balon hijau. Kenapa tak balon hitam? Kenapa mesti hijau? Saya sampai sekarang belum dapat saya alasannya. Kenapa mesti balon hijau yang meletus? Ada yang tahu? Anak-anak, diajarkan hafal hadis dulu. Urutan kitab. Nah, ini urutan kitab menurut Syekh Hasyim Asy'ari. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Muwatta, yang keempat Sunan Abi Daud, yang kelima Sunan Nasa'i, yang kelima Ibnu Majah, yang ketujuh Tirmizi. Nah, habis itu baru kitab-kitab yang lain. Kalau mau ngambil fikih dari kitab hadis, ambil Sunan Al-Kubra Imam Abu Bakar Al-Baihaqi. Adab baca kitab. Bukan asal-asal. Ini banyak orang sekarang kenapa ilmunya tak berkah? Ambil kitab, di tempat tidur. Naik pula kaki ke atas. Kaki naik ke atas, sarung turun ke bawah. Coba tengok, Syekh Hasyim Asy'ari ngasih adab. Adab baca kitab, kata beliau. Pertama, baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, puji Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah itu, selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu, salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah itu, kepada sahabat dan keluarga Nabi wa ala alihi wa sahbihi. Setelah itu, mendoakan syekh yang menulis kitab. Pernah tak kita mendoakan yang menulis buku itu? Nih Syekh Hasyim Asy'ari ngajarkan. Tsumma yad'u lisyekh, doakan syekh yang menulis bukumu itu. Wali-wali daihi, orang tuanya. Wali masyaihi, guru-gurunya. Wali nafsihi, diri yang membaca itu. Waktu baca buku itu, ampunkan penulis bukuku ini, kedua orang tuanya, guru-gurunya, dan aku yang membaca ini, wali sa'iril muslimin. Adab baca kitab. Belajar walau dari orang lebih rendah. Oh, Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Qala al-Humaidi. Ada seorang ulama namanya Imam Humaidi. Siapa namanya? Humaidi. Humaidi. Dia ini murid Imam Syafi'i. Sahibtu Syafi'iyah. Aku berjalan dengan Imam Syafi'i. Min Makkah ila Misra. Aku jalan dengan Imam Syafi'i dari Mekah ke Mesir. Dari Mekah ke Mesir itu bukan macam dari tak pula hafal kita tempat-tempat di Batam nih. Aku berjalan dari Mekah ke Mesir sama Imam Syafi'i. Fakuntu astafid minhu. Aku banyak belajar ke dia. Wa kana yastafid minhi. Wa kana yastafid minni. Dan Imam Syafi'i pun juga mengambil riwayat manfaat dari aku. Jadi kalau ana, saya berjalan dengan antum, tidak selamanya antum yang cuma belajar ke saya. Saya pun juga kadang-kadang belajar ke antum. Begitu tawadhu yang diajarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. 9. Sibukkanlah diri dengan menulis kitab. Syekh Asy'ari mengatakan, sibukkanlah diri dengan menulis kitab. Kau kitab apa yang sudah kau tulis? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah nulis. Apa yang kau tulis? Cinta pertama. Kemana cinta pertamamu? Kepada Al-Quran. Mantap. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Menulislah. Pulang dari sini, ambil kertas, tulis. Ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas ini. Bercerita tentang entah apa-apa aja lah. Coba menulis. Orang zaman dulu nulis. Kau udah nulis? Udah apa? Apa yang kau tulis? Status-status. Menulislah status yang bermanfaat, sehingga nanti datang suatu masa, statusmu itu bisa dikumpulkan, sehingga menjadi satu buku. Kata pengantar, Abdul Somad, LCM. Jangan lupa beli buku ini di toko terdekat di kota Batam. Like and share. Mana bukunya? Banyak ini anak muda ini. Tolong endorse Pak Ustaz. Kapan kau tulis? Inilah, nanti dapat endorse dari Ustaz baru saya tulis. Mana bisa. Urutan ilmu. Yang paling tinggi tafsir. Nomor 2 hadis. Nomor 3 akidah. Nomor 4 usul fiqh. Nomor 5 kitab-kitab mazhab fikih. Nomor 6 nahwu. Ini urutan-urutan kita. Nomor 7, membersihkan batin.
Bagaimana dalam hati kita ini ada riya, ada dengki, ada hasad, ada busuk hati, dibersihkan. Menguji hafalan. Jadi karena dia ahli hadis, menghafal nama orang, menghafal nama kitab, menghafal matan, menghafal sanad, nah, jadi dia diujinya hafalan. 12 etika menulis. Menulis itu kata beliau yang pertama mesti berwudu. Dulu saya kalau nulis saya tulis saja, tapi setelah membaca saya sama Asy'ari katanya berwudu, nah, setelah itu saya sebelum nulis saya wudu. Wudu harus diamalkan. Sebelum nulis wudu dulu. Mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Lihatlah adab. Jadi al adab faqal ilmi. Kenapa ilmu kita tak berkah? Kenapa buku kita tak berkah? Karena ternyata kita nulisnya tak pakai adab. Nulisnya wudu dulu. Kenapa kitab Syekh Hasyim Asy'ari berkah? Berkah kitab Syekh Hasyim Asy'ari. Apa tak berkah kitabnya? Luar biasa berkah, masya Allah, tabarakallah. Menghadap ke kiblat, suci badan, suci pakaian. Ini banyak orang sekarang nulis pakai sarung, sarung seminggu tak dicuci. Gimana malaikat mau dekat? Setan aja takut. Waya batade dimulai dengan menulis bismillah. Menawali tulisan ditulis bismillahirrahmanirrahim. Setiap menyebut nama Allah, jangan Allah saja. Mesti ada Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala. Setiap menyebut nama Nabi Muhammad, jangan titik, tapi tambahkan di ujung Sallallahu alaihi, Sallallahu ala, Sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tulis Sol'am, tak boleh. Wala yakhtasir, tak boleh. Muhammad Sol'am, Sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Muhammad Sotmim, tak boleh. Uas boleh. Singkat Nabi Muhammad tak boleh. Kalau nama sahabat Abu Bakar tak boleh. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Sampai sedetail itu Syekh mengajarkan. Menebarkan sunnah pada ulama. Menebarkan sunnah pada jamaah biasa. Menebarkan sunnah pada ibu-ibu biasa. Menebarkan sunnah pada ulama. Ini ceritanya gini. Masih nangkap lagi? Soalnya saya kan ceramah biasa kan 60 menit. Ini udah 90. Ini saya tengok mata udah banyak yang berbayang-bayang. Angkat tangan ke atas. Ya, turun ke bawah. Ke kanan 1-2 kali. Ke kiri 2 kali. Ke muka 2 kali. Ke belakang 3 kali. Senam muka. Dah. Kalau masih ngantuk juga baliklah. Bisa fokus? Ada seorang ulama, dia rajin qiyamul lail, rajin puasa sunat, ngomongnya sedikit, hajinya bolak-balik. Sampai dia jadi mursyid tarekat Naqsabandiyah. Tapi dia tidak mau ketemu orang. Di rumah saja. Ini cerita saya sama Syahri. Dia mau keluar rumah. Di rumah aja. Lalu suatu hari datanglah saya sama Syahri ke rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepun kabare api. Api. Keluar istrinya. Saya Syahri nanya, bojone ndi? Suaminya mana? Katanya suaminya enggak mau ketemu orang. Kutuamnya dalam. Kata si Hasyim Asy'ari, suruh suamimu keluar atau aku yang masuk ke dalam. Memaksa dia keluar. Keluarlah suaminya. Kata si Hasyim Asy'ari, kenapa kamu enggak mau keluar? Kenapa kamu di dalam aja? Kata dia, saya kalau keluar, saya lihat orang ada yang mukanya muka anjing, ada yang muka babi. Ini bukan saya mengada-ngada, ini dia. Mana dia tadi? Ya. Ini kata dia. Akhbar faqaya balagani ra'aitun nasa ra'aitum ala ghayra suratihim. Aku melihat wajah mereka tidak seperti wajah mereka. Ra'aitu mithlal qiradah. Kulihat wajah mereka seperti monyet. Ada yang seperti binatang. Monyet itu kan binatang juga.
Aku tak mau keluar karena kalau aku keluar rumah aku lihat wajah mereka seperti monyet, seperti anjing, seperti babi. Apa kata Syekh Hasyim Asy'ari? La'alla syaitana sahara 'ainaika. Mungkin setan yang menyihir matamu, wa waswasa fi qalbika, yang membisik-bisikkan dalam hatimu. Apa kata setan? Kau di rumah saja supaya orang menyangka kau sekarang jadi wali. Liyatabarruk, akhirnya mereka nanti minta barokah kepada engkau. Wa yahdu ilaika hadaya, dan mereka akan bawa hadiah-hadiah. Maka kata dia, kalau kau mau tetap selamat, tinggalkan perbuatanmu itu, keluarlah, laksanakan sunnah Rasulullah, bergaul dengan orang baik. Dibacakannya lah hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia poinnya. Dia menyampaikan hadis kepada ulama, bukan kepada orang awam, kepada ulama dia menyampaikan hadis. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As, inna li dhaifika alaika haqqan, sesungguhnya tamumu itu punya hak, mangkana yaminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan tamu. Akhirnya Syekh Kabir, ulama kiai besar tadi pun ikut ucapan Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhirnya pun dia ikut dengan orang banyak, maka yang dilihatnya tadi pun hilang. Mana tahu nanti antum enggak pernah keluar rumah, di rumah aja. Pas keluar rumah melihat orang, itu belum tentu antum jadi wali. Bisa jadi antum wali setan. Syekh Hasyim Asy'ari mengajarkan sunnah walaupun kepada ulama besar sekalipun. Sikap dalam berbeda pendapat. Apakah Syekh Hasyim Asy'ari kalau berbeda pendapat lalu dia katakan, "Hei orang jahil, aku yang orang alim, aku pernah belajar di Masjidil Haram, aku pernah menjadi..." Enggak pernah. Apa kata Syekh Hasyim Asy'ari? Haza qawlu, ini pendapat Imam Hanafi. Kebetulan dia berbeda pendapat dengan orang bermazhab Hanafi. Fa idza amila syakhsun bihadzal mazhab, kalau ada orang mengamalkan mazhab Hanafi, wa qalladahu, ikut pendapat mazhab Hanafi, wa nazara ila wajhil ajnabiyyah wa kafaiha wa qadamaiha bila syahwah li ta'lim, kalau ada orang mengikut pendapat mazhab Hanafi, boleh melihat wajah perempuan, boleh melihat tangan perempuan, boleh melihat kaki perempuan. Kaki maksudnya dari mata kaki ke bawah. Syafi'i tak boleh, karena bagi mazhab Syafi'i kaki ini aurat. Kalau ada orang ikut mazhab Hanafi, boleh melihat wajah, boleh melihat tangan, boleh melihat dari mata kaki ke bawah. Ta'lim untuk belajar, awghiru awrshidu ilaih ma'tambih la isma'alaih, maka orang itu boleh mengikuti itu. Wa in kuntu la af'aluhu, tapi saya tidak mau melakukannya. Syekh, gimana kalau saya ikut pendapat Hanafi? Kalau kamu mau ikut pendapat Hanafi, tapi saya tidak melakukannya. Dia tak mengatakan, kalau kamu ikut pendapat Hanafi, masuk neraka kamu sama Imam Hanafi. 15. Sangat teliti dalam referensi. Ada orang nulis kitab, di situ ditulisnya gini, Fa ya Rabbi amilna bilutfika waqfina. Fa ya Rabbi amilna bilutfika waqfina. Ternyata Syekh Hasyim Asy'ari hafal syair itu. Apa kata dia? Itu syair yang kau tulis itu dicuri. Azihil abyad as-salasa masruqah. Tiga bait yang ditulis itu dicuri min qasidatil Qutbul Ghaus Habib Abdullah bin Haddad. Itu ditulis dari Habib Aus, Habib Qutbul Ghaus, wali kutub Habib Abdullah Al-Haddad. Ditulisnya syair dan lebih panjang lagi. Alaika bitaqwallahi fis sirri wal alan wa qalbika nadhfuhu minar rijsi wad daran wa khalif hawa an-nafsi allati qasduha siwal jam'u lid-dari allati hasuhal mihan. Jadi beliau sangat teliti tentang masalah referensi. Melanjutkan mengenal kitab-kitab Syekh Muhammad Asyif Asy'ari. Tadi metode menulisnya, sekarang kitab-kitabnya. Pertama, beliau ada menulis kitab Arba'in. Arba'in 40. Selama ini kita mengenal ada namanya Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang disusun Imam Nawawi.
ternyata ada namanya Arba'in Asy'ariyah. Tapi Syekh Hasyim Asy'ari enggak pernah bawa nama-nama dia. Dia tidak angku, tak sombong, tak pernah dia bilang, bacalah kitab Arba'in Asy'ariyah. Tapi kitab itu ada. Insyaallah panjang umur, sehat badan. Nanti kalau sehat badan, saya mau, kitab ini sudah saya tahqiq, sudah saya teliti, sudah saya. Nanti saya mau datang ketemu Gus Solah, karena kan mesti izin ahli waris. Kalau mau beliau mencetak, terjemah. Tapi bukan berarti saya mau jual buku, saya ambil keuntungan. Ada sekolah, sekolah Ma'arif di Pekanbaru. Dulu sekolah Ma'arif ini SMP, sekolah Ma'arif ini SMP Sanawiyah Aliyah. Ustaz Somad, tolong tablik akbar penggalangan dana sekolah Ma'arif. Saya bilang, saya penggalangan dana ini kadang enggak sesuai. Banyak pula duit untuk pentasnya lagi. Ya dana, tengok 5.000 perak. Terpikir saya, cetak buku Arba'in ini, dapat izin dari Gus Solah, misal, cetak, habis itu jual, hasilnya untuk membantu sekolah tak mampu. Bagus tak? Bagus, cari orang kaya yang mau ngasih modal cetak. Hasilnya, kasih buku ke sekolah tuh. Buku sekolah, ini kasih buku 1.000 eksemplar. Kau jual, kami tak ambil keuntungan, hasilnya. Kira-kira mana, lebih produktif ini atau yadana-yadana? Lebih produktif ini kan? Buat 40 hadis pilihan. Sudah saya tahqiq, sudah saya masuk dalam disertasi. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari ada menulis kitab judulnya Arba'in. Man hafiza, dia mengamalkan hadis ini. Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan. Siapa yang membuat umatku hafal 40 hadis? Iba'athahu yaumal qiyamati ma'a zumratil ulama. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama para ulama. Mudah-mudahan ada di antara kita yang hafal 40 hadis dan membuat umat ini hafal 40 hadis. Nanti adakan lomba musabaqah hafalan 40 hadis untuk pelajar sekota Batam. Yang juara berangkat umroh. Setuju? Tiketnya dari mana? Nah, itulah orang-orang kaya, kasihlah tiket. Dua, muqaddimah qanun asasi. Jadi beliau ada menulis kitab judulnya Muqaddimah Qanun Asasi, dicetak tahun 1418. Tiga, penekanan pentingnya bermazhab, empat mazhab. 100 tahun yang lalu Syekh Hasyim Asy'ari sudah menghadapi orang-orang yang mengajak keluar dari empat mazhab. Maka ditulisnya kitab judulnya Risalatun fi ta'akkudil akhdhi bimadzhabil a'immatil arba'ah. Risalah pentingnya bermazhab pada empat mazhab. Orang Batam ini masih bermazhab atau sudah tak bermazhab lagi? Kalau tak bermazhab, ini buku ini perlu dibaca. Perlu dibaca buku ini. Undang nanti Kiai Haji Idrus Ramli untuk menghatamkan kitab ini. Supaya berpegang balik pada empat mazhab. Amin. Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Karena orang sudah keluar dari Ahlussunnah Wal Jamaah, maka menurut beliau perlu lagi ditegakkan Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Isi-isinya sudah saya ringkaskan, isinya, tahrij hadis-hadisnya lengkap semua. Ahlussunnah Wal Jamaah itu siapa? Wah, ini penting nih. Selama ini saya kalau ditanya, Ustaz Somad, siapa itu Ahlussunnah Wal Jamaah? Ini kata Syekh Hasyim Asy'ari, siapa itu Ahlussunnah Wal Jamaah? Satu, bermazhab dalam fikih. Itu Ahlussunnah Wal Jamaah. Fikihnya bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dua, akidahnya Asy'ari. Tiga, tasawufnya Ghazali atau Syazi. Kulluhum fil fiqhi alal mazhabil imami Syafi'i wa fi usulud dini alal mazhabil imami Abil Hasan al-Asy'ari wa fi at-tasawufi ala madhhabil imam al-Ghazali wal imam Abi al-Hasan asy-Syazili. Siapa yang bermazhab kepada ini, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah menurut Syekh Hasyim Asy'ari ada tiga. Tolong setelah saya baca ini jangan bully saya. Ini karena bukan menurut saya ini, ini menurut Syekh Hasyim Asy'ari. Saya agak ngeri-ngeri juga saya sekarang.
Kata beliau, alul bid'ah itu menurut yang beliau lihat di Indonesia di zaman beliau ada tiga. Yang pertama, firqatun yattabi'una Muhammad Abduh wa Rasid Ridha, kelompok yang mengikuti Muhammad Abduh, Rasid Ridha, dan mengambil bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini di Indonesia banyak yang ikut nih. Jangan nanti setelah itu, wah ini Abdul Somad, ini bukan kata saya, ini kata saya si Mas Said. Nih, pertama. Yang kedua, Rafidah. Siapa itu? Syiah. Kelompok bin'ah yang kedua kata Mbah Hasyim Asy'ari, Rafidiyuna Syiah Rafidah, yasubbuna Sayyidina Abi Bakar yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, wa yakrahuna sahabah membenci sahabah, wa yubalighuna fi hawa Sayyidina Ali, terlampau ekstrim mencintai Sayyidina Ali dan Ali Bait. Bahkan ada di antara mereka itu yartaqi ilal kufri, bahkan ada di antara mereka ini yang sampai kepada kafir. Wazan dakwah dan zindik. Na'udzubillah. Tiga, kelompok ahli bin'ah yang ketiga kata Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ibahyun. Ibahyun artinya orang yang merasa sudah sampai pada maqam ma'rifat sehingga semuanya boleh bagi dia. Boleh tak sholat, boleh tak puasa, boleh pakai celana pendek, boleh minum khamar. Pas ditanya, kok enggak sholat? Aku sudah sampai maqam ma'rifah. Boleh. Yaquluna innal abda, kalau seorang amba idza balagha ghayatal mahabbati wa safa qalbuhu minal ghaflah, kalau sudah sampai pada tingkat hatinya suci, waqtaral iman, saqata minhul amru wan nahi, maka tak ada lagi amar, perintah dan larangan. Wala yudkhilullahu annar, dia tidak masuk neraka walaupun berdosa besar. Oh, kira-kira zaman sekarang ada tak kelompok ini? Ada. Kok enggak sholat ke masjid? Ah, itu yang sholat ke masjid tuh orang syariat aja tuh. Udah putui gaji. Kami ini udah, kami ini ahli tasawuf nih. Kami ini ahli hakikat ini. Na'udzubillah. Apa kata Syekh Hasyim Asy'ari? Mereka ini haza kufrun. Kalau orang sampai kepada tingkat ini, merasa sudah sampai pada tingkat ma'rifah, sudah suci lalu tidak lagi masuk neraka, hadza kufrun wa zandaqatun wa dalalah, ini adalah kafir, zindik dan sesat. 5, kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Beliau menulis ada kitab Adlim. Sekarang banyak kita tengok ada orang tak punya adab menuntut ilmu. Kenapa? Karena tidak, kitab Adab Alim wal Muta'allim sudah dikaji oleh Ustaz Adi Hidayat. Tonton videonya, ketik Ustaz Adi Hidayat, Adab Alim wal Muta'allim. Habib Novel, Habib Novel juga ada mengkaji kitab Adab Alim wal Muta'allim, etika menuntut ilmu. Ada namanya kitab At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham wal Ikhwan, ini larangan memutuskan tali silaturahim. Ada lagi kitab namanya Risalatun Tusamma bil Mawa'iz, nasihat-nasihat supaya jangan memutuskan tali silaturahim. Ada kitab beliau tentang sejarah Nabi. Masya Allah, selama ini kita tahunya sirah Nabi ditulis oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Kenapa kita tidak mengkaji kitab sejarah Nabi yang ditulis Syekh Hasyim Asy'ari? Apa judulnya? An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Maka saya mengajak alumni, mengajak adik-adik yang ada di UIN supaya mengkaji kitab-kitab Syekh Hasyim Asy'ari, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kaji di masjid-masjid. Mulailah kita di masjid ini tidak hanya tablik akbar, tidak hanya pengajian-pengajian umum, tapi mulai membaca kitab. Yang dibaca kitab-kitab ulama-ulama kita. Di antaranya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari tidak hanya menulis searah, dia ada juga bantah. Beliau ada menulis bantahan-bantahan. Dia dikritik orang. Kritikannya lumayan pedas. Saya bacakan syairnya ya. Pedas kritiknya. Nih bunyi syair. Saqan nuqula wa qala minhu mukhalifa wa ata bi ta'kidid dalali linahbatihi. Kasar kan? Bolal. Bolal kan sesat.
Nah, dibilang Syekh Hasyim Asy'ari itu sesat. Sesat. Qad dhalla man aftahumuhu bi ibahatihi. Ta'limu khattin lin nisa'i karahah. Qad dhalla man aftahumuhu bi ibahatihi. Hai Hasyim Asy'ari, kau sudah membolehkan perempuan belajar menulis, maka sesungguhnya kau sudah sesat. Zaman dulu perempuan enggak boleh nulis. Zaman Syekh Hasyim Asy'ari. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, boleh. Bahkan beliau menganjurkan buka sekolah untuk perempuan. Maka ulama ini mengatakan dia sesat. Akhirnya Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab. Kalau kita diajak orang, nulis kitab. Ini yang diajarkan Syekh Hasyim Asy'ari. Jangan lawan dengan kelahi. Tulis kitab. Kalau kita diajak orang, tulis kitab. Cuman masalahnya yang ngejek kita itu hantu, tak pandai nulis kitab. Maka ditulis beliaulah kitab, judulnya Ziyadat Ta'liqat ala Manzumati Syekh Fulan. Ada kitabnya. Pertama, masalah boleh menulis perempuan, dijawabnya. Ini jawabannya. Ada, tengok disertasi saya. Masalah boleh tak ikut non muslim tapi bukan perkara agama. Kata saya, masalah boleh. Selama bukan masalah agama boleh. Kata saya, ini tak boleh. Lengkap jawaban-jawabannya. Yang ketiga, masalah tanah wakaf. Bagaimana kalau tanah wakaf itu dipugar atau bagaimana status wakafnya itu? Nah, itu juga terjadi khilaf. Yang keempat, masalah mengetahui waktu gerhana. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, boleh menggunakan ilmu falak untuk memprediksi gerhana. Kata dia enggak boleh. Ikhtilaf mereka, dibahas ilmiah, pendapat-pendapatnya ilmiah. Apa hukum melihat wajah perempuan kalau untuk belajar? Kata Syekh ini, enggak boleh, kata dia. Walaupun untuk belajar enggak boleh melihat wajah perempuan. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, boleh. Karena untuk belajar. Saya misalnya, ngajar. Kalau menurut Syekh ini enggak boleh, itu di belakang itu harus ditutup semua. Boleh. Tapi kata Syekh Hasyim Asy'ari, untuk belajar boleh, boleh buka. Nah, maka terjadi perdebatan-perdebatan. Ini menarik bagi anak-anak syariah. Adik-adik yang kuliah di Fakultas Syariah, kaji ini. Perdebatan ini untuk menulis tesis disertasi. 10. Antabihat alwajibat liman yasna almaulid bil mungkarat. Wah, ini kritik beliau terhadap orang yang buat maulid. Orang yang buat maulid tapi dalam maulid itu ada perbuatan mungkar. Nah, itu dikritik Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Maghrib jam berapa azan batal? 6.12. Insyaallah kita selanjutkan sampai sholat maghrib berjamaah. Amin. Tapi kok nengok gayanya ini, insya baru selesai. Kalau masih panjang lagi nih. Kata beliau, buku beliau ini kata pengantarnya ulama dari Al-Azhar. Kira-kira kalau ada orang Indonesia nulis buku, kata pengantarnya ulama dari Al-Azhar, itu orang hebat atau orang biasa-biasa aja? Hebat. Pertama Syekh Yusuf Ad-Dijwi. Yang kedua Syekh Mustafa Abu Yusuf Al-Hamami. Yang ketiga Syekh Ahmad Sa'ad Ali. Apa kronologis Syekh Hasyim Asy'ari nulis kitab ini? Dengar baik-baik. Pada suatu malam, malam Senin 25 Rabiul Awal, saya pun pergilah melihat orang buat maulid. Saya terjemah bahasa Indonesianya aja langsung. Tiba-tiba di tempat maulid itu saya lihat mereka campur aduk laki-laki perempuan joget-joget. Wa kadzalika bi huduri niswatin ajnabiyatin, dihadiri oleh perempuan-perempuan yang tidak mahram. Wal musiqa, dan di dalamnya ada musik-musik. Wal la'b bima yushbihul qimar, ada pula permainan seperti judi. Campur aduk laki-laki perempuan, ada musik-musiknya, joget-jogetnya. Wajtima'ur rijal ma'an nisa, gabung laki-laki dan perempuan. Warraqas, raqas artinya joget. Wal istighraq fil lahwi, tenggelam mereka dalam permainan-permainan. Wadhaik, ketawa cekikikan. Wartifaul aswat, suaranya menggelegar. Wasiyah, menjerit-jerit.
Fanahaituhum, maka kularang mereka. Jangan kalian buat maulid begini. Kalau maulid begini sama kalian dengan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh Hasyim Asy'ari bukan cuma marah-marah, beliau menulis satu kitab. Itulah judul kitabnya, At-Tambihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid Bil Mungkarat. Peringatan wajib bagi orang yang menodai maulid dengan perbuatan mungkar. Syarat maulid menurut Syekh Hasyim Asy'ari ada satu. Maulid itu harus ada baca Qur'annya. Maulid di Batam ada baca Qur'annya enggak? Ada. Dua, maulid itu harus ada cerita sejarah nabinya. Ada? Tiga, ini yang paling berat, dengar baik-baik. Yudha'u lahumut ta'am, harus ada makanannya. Ada? Kalaupun tak ada, bakwan aja jadilah. Wa in zadu ala dzalika darbat dufufi, kalau ditambah lagi dengan darbut dufuf ma'a mura'atil adab, mukul gendang tapi tetap dengan menjaga adab, fala ba'sa, boleh atau tak boleh? La tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa apa-apa, boleh. Jadi syarat maulid kata Syekh Hasyim Asy'ari mesti ada baca Quran, ada sejarah Nabi, ada makanan, tambah gendang, jaga adab, silakan. Tapi kalau campur laki-laki perempuan, joget-joget, ada permainan mirip judi, ada suara teriak-teriak. Lalu kemudian Syekh Hasyim Asy'ari membantah orang yang mengatakan maulid itu dibuat oleh Syiah Fatimiyah. Saya sangka, saya saja yang dituduh orang ikut Syiah Fatimiyah ini. Rupanya Syekh Hasyim Asy'ari 100 tahun yang lalu juga. Coba lihat. Apa kata beliau? Wa kana awwalu man fa'ala dzalika bil Mausil. Orang pertama yang membuat maulid di kota Mosul. Mosul itu Irak. Siapa yang pertama kali buat maulid di kota Mosul? Syekh Umar bin Muhammad Al-Mulla. Ulama bernama Umar bin Muhammad Al-Mulla, ahadus salihin, salah seorang orang saleh. Bukan Syiah Fatimiyah. Yang ngomong gitu siapa? Syekh Hasyim Asy'ari. Nama kitabnya At-Tambihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid Bil Munkarat, halaman 12. Apa dalil maulid? Disebutkan Syekh Hasyim Asy'ari dalil maulid. Pada suatu malam datanglah seorang budak. Budak di sini maksudnya hamba sahaya, bukan budak Melayu dari Batam. Nama budak itu Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak dari tuan, nama tuannya Abu Lahab. Datanglah Suwaibah mengatakan bahwa keponakanmu lahir wahai Abu Lahab. Lalu kemudian Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Mati Abu Lahab, bermimpilah Abbas dalam mimpinya. Bertanyalah Abbas, mahaluka, how are you Abu Lahab? Faqala, Abu Lahab menjawab, finnar, I'm in hell, aku masuk neraka. Illa annahu khuffifa anni, tapi azabku di neraka diringankan, fi kulli lailatil isnin, azabku diringankan setiap malam Senin. Wa amussu min usbu'i, aku mengisap dari dua jariku ini keluar air. Aku masuk neraka, kata Suwaib. Aku masuk neraka, kata Abu Lahab. Tapi setiap malam Senin, azabku diringankan dan kuhisap dari dua jariku ini mengalir air di dalam neraka. Kenapa? Bi'i'taqi Suwaibah. Karena aku memerdekakan budakku Suwaibah. Indama basyaratni biwilalatin Nabi. Ketika si Suwaibah datang memberikan kabar gembira bahwa lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya siapa orang Batam ini yang rajin hadir maulid, insya Allah masuk neraka. Tapi tetap keluar air dari jangan. Apa maksud cerita ini? Sedangkan orang kafir Abu Lahab
saja masuk neraka tapi tetap dapat pahala syafaat karena senang menyambut kelahiran Nabi. Apalagi kita yang cinta kepada Nabi dan mengajarkan ajaran Nabi, maka tentulah kita dapat pahala dengan melaksanakan maulid itu. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan Syekh Hasyim Asy'ari. Melaksanakan maulid itu baik apa tak baik? Baik. Tapi kalau di dalamnya itu ada perbuatan campur aduk, teriak-teriak, musik segala macam, haram atau tak haram? Haram. Ini kaedahnya. Inna ta'ata, amalan yang baik, idza addat ila maksiat, kalau menyebabkan perbuatan maksiat, wajabatarkuha, wajib ditinggalkan. Ada perbuatan baik, tapi gara-gara perbuatan baik itu lalu kemudian membuat perbuatan maksiat, wajabatarkuha, wajib ditinggalkan. Fa innama yu'addi ila syarri syarrun, karena yang menyebabkan perbuatan jahat, maka perbuatan itu juga hukumnya jahat, jelek. Tetap kita buat maulid, tapi hindari. Tapi saya yakin dan di Batam ada tak perbuatan yang disebutkan Syekh Hasyim Asy'ari itu? Enggak ada kan? Jaga, jangan sampai nanti maulid milenial, disko-disko pula. Kemudian beliau mengkritik tentang baca Quran yang lagunya merusak tajwid. Iyyaka Lalu kemudian antum mengatakan taib fahuwa haram. Tengok apa kata Syekh Hasyim Asy'ari. Idza kanatil qira'atu bil alhanil muharramah, kalau Al-Qur'an itu dibacakan dengan nada lagu-lagu yang haram karena merusak bacaan, fa qaulus sami, lalu orang yang mendengar itu mengatakan taib fahuwa haram, haram hukumnya. Lianna tahsinal harami haramun, karena memuji perbuatan haram hukumnya haram. Luar biasa beliau, berani beliau. Hebat. Saya semakin baca buku beliau ini makin berani saya. Beliau pula ada menulis buku manasik. Makanya saya pun ikut langkah beliau. Beliau ada nulis buku Arba'in. Saya tulis Arba'in, 40 hadis zikir Abdul Somad. Beliau menulis manasik, saya tulis juga manasik, 6-6 tanya jawab umrah. Beliau ada nulis buku Al-Manasikus Sughra liqasidi Ummil Qura. Cuman bedanya beliau nulisnya pakai bahasa Arab. Saya Arab juga, Arab Nandi. Beliau ada menulis buku manasik, dicetak tahun 1418. 12. Beliau menulis kitab judulnya Jami'atul Maqasid. Kata beliau, dalam hidup ini kita mesti ada 3 prinsip. Bapak ibu adik-adik sabar, anggap aja ini menunggu buka puasa. Kalau terasa berat gini, ya Allah lamanya lah Ustaz. Sebentar. Aku tadi datang kusangka tabligh akbar katanya. Tiba-tiba tiba-tiba ngaji gini, kok tahu gini duduk di belakang aku tadi. Kata Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab ini, judul kitabnya Jami'atul Maqasid. Jami'ah artinya lengkap. Maqasid bahasa Arab, bahasa awaknya maqaswi. Jami'atul Maqasid, maksud hidup yang paling lengkap. Ini dia, ada 3. Yang pertama, ilmu yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamu binam siwa dan yakun turadul ilmun ayat sama' basur kalam. Mengenal Rasulullah. Bagaimana caranya? Membaca sejarah Nabi, membaca sifat-sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Mengenal tentang malaikat, mungkar, nakir, kiraman, katibin, raqib, atib, kitab-kitab. Nah, ini yang disebut dengan aqidah. Yang kedua, memahami tentang ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga,
ma yata'allaqu bisirri, rahasia dalam hati, dengki, hasad, busuk hati, dendam kesumat. Tiga ini aja yang perlu diketahui. Yang pertama, tauhid, wujud, kidam, bako. Yang kedua, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, masalah hati. Bersihkan hati, jangan sampai kita benci menengok orang dapat nikmat. Bersihkan hati, jangan sampai angkuh, sombong. Tiga itu aja kata Syekh Masyarakat. Tasawuf, beliau adalah tasawuf sunni. Beliau pengamal tasawuf, tapi bukan tasawuf falsafi. Apa yang diambil? Man lam yahfazil Quran, siapa yang tidak bersumber pada Quran, walam yaktubil hadis, tidak mengikut hadis, la yuqtada bihi fi hadzal amr, maka dia tidak layak diikut dalam masalah tasawuf. Kalau ada ulama mengaku tasawuf tapi tidak berdasarkan Quran, bukan dari hadis, maka tak layak untuk diikut. Begitu kata Imam Al-Junayd Al-Baghdadi. Bagaimana kalau ada orang mengatakan yang haram-haram itu sudah halal bagi saya karena saya sudah sampai pada maqam ini? Ini dia. Nih, coba tengok. Wasalu ila rajbatil ma'rifah. Dia sudah sampai pada maqam ma'rifah. Fasaqatat minhumus syari'ah. Kalau sudah sampai ma'rifah, maka syariatnya gugur. Oh, sedapnya. Tak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib. Pokoknya sudah gugur syariat. Apa kata Imam Ruzbari? Hai Imam Ruzbari, ya. Bagaimana orang yang mengatakan sudah sampai maqam ma'rifah sehingga gugur syariat? Kata Imam Ruzbari, na'am, ya, qad wasal. Dia sudah sampai. Oh. Jadi mereka yang ngaku-ngaku sudah sampai itu, dia sudah sampai? Sudah sampai. Walakin ila saqor. Tapi sampainya ke neraka saqor. Ini Imam Ruzbari. Dari mana ini? Dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau tak sholat ke masjid? Aku sudah sampai ke maqam ma'rifah. Oh, kata Imam Ruzbari, kau memang sudah sampai. Hah kan? Betul kan? Imam Ruzbari aja bilang aku sudah sampai. Iya, tapi sampainya ke saqor. Masalakakum fi saqor. Kenapa kalian masuk neraka saqor? Lam nakum minal musallin. Karena tidak banyak ini sekarang orang tak sholat. Ayyala sholat. Yang luar, yang puasa sunat, belum. Jangan kalian buka pula. Kau tak sholat? Ah, itu sholat itu untuk orang-orang yang syariat aja tuh. Kami sudah sampai ke makam ma'rifah. Iya betul, kau sudah sampai memang. Neraka saqor tempatku. Ini kata Syekh, Muhammad Asim Ash'ari. Ini jalannya, ini tujuannya. Ustaz Soman naik pesawat, itu jalannya. Tujuannya kemana? Ke Batam. Nah, jangan sampai salah jalan. Jalannya takwa, tujuannya istiqomah. Dua, jalannya ikut sunnah, tujuannya jaga akhlak. Jalannya jauhkan diri dari yang haram, tujuannya sabar. Jalannya ridho kepada ketetapan Allah, tujuannya qanaah. Jalannya kembali kepada Allah, tujuannya supaya senantiasa bersyukur. Itu tasawuf menurut Syekh Muhammad Asyif. Kemudian kata beliau, ada perbuatan, ada hasil. Ada perbuatan, ada hasil. Kuat semangat, tinggi derajat. Kalau kuat semangat kita, kuat semangat tahajud malam, kuat semangat, tinggi derajat. Dua, kalau kita rajin menjaga kehormatan, maka Allah akan menjaga kita. Tiga, kalau kita baik mengkhidmah, melayani, menolong ulama, maka Allah akan memuliakan kita. Empat, kalau azimah, kekuatan hati kita, hati kita ini dijaga kuat, maka cepat hidayah turun. Lima,
kalau kita membesarkan nikmat Allah, maka Allah akan besarkan pula balasan syukur. Nah, itu tasawuf menurut Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian ada asal, ada cacat. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu, thalabul ilmi, itu asalnya. Lalu kemudian, apa bahaya orang yang tak menuntut ilmu? Jahil. Berdekatan dengan para ulama, orang-orang baik. Apa bahayanya? Tertipu. Dekat kita dengan orang baik, lalu kita bisa tertipu, merasa kita sudah baik. Maka senantiasa, jangan sampai tertipu. Lima obat hati menurut Syekh Hasyim Asy'ari. Pertama, sikitkan makan. Jangan banyak-banyak makan. Syekh Hasyim Asy'ari itu makannya sikit. Kita sikit-sikit makan. Sambil pengajian pun mengunyah. Dua, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sikitkan makan, dekat kepada Allah. Banyak makan, lupa Allah. Tiga, lari dari sebab dosa. Asal nampak sebab dosa, cepat-cepat lari. Empat, banyak-banyak istighfar dan selawat. Syekh Hasyim Asy'ari bahkan mengkhususkan satu hari khusus untuk selawat. Hari Jumat. Lima, dekat-dekat dengan orang itu kita dekat dengan Allah. Kalau dengan dekat orang ini kita dekat dengan Allah, teruskan. Tapi kalau dekat dengan dia, dekat dengan BNN, waspadalah. Cara untuk sampai kepada Allah, kata Syekh Hasyim Asy'ari, 14. Satu, taubat. Mudah-mudahan kita semua sudah taubat nasuha. Setelah taubat, belajar ilmu. Banyak sekarang kawan ini taubat, habis taubat tidur, habis taubat ngaji. Setelah belajar ilmu, jaga wudhu. Wudhu jangan sampai putus. Tapi jangan gara-gara ini kentut ditahan. Yang keempat, laksanakan sholat fardu dan sholat sunat di awal waktu. Yang kelima, sholat duha 8 rakaat. Syekh Hasyim Asy'ari, sholat duha 8 rakaat. Yang keenam, sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Sholat awabin namanya. Kalau ada yang mengatakan sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya itu hadisnya dhaif, memang betul dhaif. Tapi hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadha'il amal. Yang ketujuh, sholat tahajud dan witir. Yang ke-8, puasa Senin Kamis. Yang ke-9, puasa Ayyamul Bait. Yang ke-10, puasa hari-hari penting, hari Asyura. Yang ke-11, baca Quran. Yang ke-12, banyak-banyak istighfar. Yang ke-13, banyak-banyak solawat. Yang ke-14, membaca zikir pagi dan zikir petang. 14 ini amalan rutin kalau mau sampai kepada Allah SWT. Inilah tasawuf, kata Syekh Hasyim Asy'ari. 13. Kok dari tadi tak habis-habis nih Pak Ustaz? 12, 13. Memang orang kalau lagi capek, telinga itu aja memang. Nah, sekarang kita udah 2 jam gitu dah. Tadi jam 4, sekarang udah jam 6. Saya selama ceramah di Batam, ini yang paling lama. Takbir itu untuk mengusir hantu-hantu setan-setan. Kitab yang ke-13 judulnya Ar-Risalatul Musammatu bil Jasusi fi Bayani Hukmin Naqus. Jadi ceritanya gini. Masih siap dengar cerita? Suatu ketika istri Mbah Hasyim wajah uzun ummi auladi, telinga istri saya sakit pada bulan Safar tahun 1335. Telinga istri saya sakit,
Maka saya pun pergilah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, kata Mbah Hasyim, ra'aitu bi'ainaya, kulihat dengan mataku, wa sami'tu bi'udhuni, kudengar dengan telingaku, darban nasara naqusahum, aku lihat orang Nasrani memukul naqus. Rupanya rumah sakit tempat mengobat telinga istri Mbah Hasyim tadi dekat dari tempat ibadah Nasrani. Beliau lihatlah orang Nasrani memukul naqus. Barulah beliau tahu, oh, barulah beliau keluarkan fatwa, maka memukul naqus untuk manggil orang sholat itu hukumnya haram. Naqus itu apa, Pak Ustaz? Nanti saya jelaskan. Maka kata Syekh Hasyim Asy'ari, fa'alimtu anna shawaba huwal qawlu bit tahrim. Maka sejak melihat itu aku paham bahwa pendapat yang kuat dalam masalah naqus ini adalah yang mengatakan menggunakan naqus untuk memanggil orang sholat hukumnya haram. Apa itu naqus? Nah, ini dia naqus. Khosabah kabirah, kayu besar. Tawilah, panjang. Sudah terbayang? Kayu besar, panjang. Au hadidah, atau besi. Besi besar, panjang. Tungkoru nakron tawilan, dalamnya dilobangi. Kayu besar, panjang, dalamnya dilobangi. Yudrabu, dipukul. Apa bahasa kita ini? Kayu besar, panjang, dalamnya dilobangi. Kentong. Syekh Hasyim Asy'ari mengharamkan pukul kentong untuk memanggil orang sholat. Tapi kalau pukul kentong ada maling? Boleh. Karena tidak terkait dengan ibadah. Naqus khosabatun, kayu. Kabiratun, besar. Tawilatun, panjang. Au hadidatun, atau besi. Tungkaru, yang diambil isi di dalamnya, dilobangi. Yudrabu, yadribu an-nasara, yang dipukul oleh orang Nasrani. I'laman, sebagai pemberitahuan. Liddukhul, untuk masuk waktu sholat. Untuk masuk waktu sholat mereka, masuk waktu ibadah mereka. Wasta'malu kalimatan naqus lil jaros. Tapi ada juga disebut jaros lonceng. Jadi dua, lonceng dengan kentong, tak bisa dipakai. Tapi kalau untuk manggil atau manggil pos kamling, boleh atau tak boleh? Boleh, karena tidak terkait dengan sholat. Total semua hadisnya yang ada dalam disertasi saya itu 389 hadis yang diteliti-teliti. Dua. Hah? Dari tadi baru dua, Pak Ustaz. Baru dua. Yang baru dari tadi pertama, kan tiga metode dia dalam penyebaran hadis kan? Yang pertama menulis ke kitab, baru satu. Sekarang baru masuk yang kedua. Sementara waktu sholat tinggal 10 menit lagi. Dua, mendirikan pondok pesantren. Saya ringkas saja. Tahun 1899 maka kembalilah Syekh Hasyim Asy'ari. Pertama beliau tinggal di Kediri bersama Syekh Romli. Setelah itu beliau pindah ke Keras di Jombang, di pesantren orang tua beliau. Barulah beliau mendirikan pesantren sendiri. Itulah pesantren sekarang, pesantren Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng itu tempat pabrik tebu cukir. Di tempat orang berzina, kumpul kebo, tempat mabuk, main judi, di situ dia bangun pesantren. Jihadnya luar biasa. Akhirnya berubah tempat jin buang cucu, tempat orang jahat nakal maksiat dosa, sekarang berubah menjadi tempat menuntut ilmu. Itulah dakwah. Beliau mengadakan majelis khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim setiap bulan Ramadan.
bulan Ramadan full ataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kiai-kiai dari Madura, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Sumatera datang untuk mengambil sanad hadis. Mudah-mudahan nanti ada majelis khataman-khataman Sahih Bukhari, Sahih Muslim menyebar lagi di Indonesia insyaallah. Sekarang berapa total pesantren di Indonesia? Total semua ormas-ormas, tidak hanya Nahdlatul Ulama. Jumlahnya jumlah pesantren 27.218. Jumlah santri sekarang 3.642.730. Ini data dari Kementerian Agama tahun 2018. Tiga, mendirikan organisasi. Karena untuk membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, maka didirikanlah bertiga. Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Ulama. Panjang cerita kronologisnya, karena keterbatasan waktu kita. Sebelumnya sudah ada Jam'iyah Makarim, Jam'iyah Khairiyah 1901. Sebetulnya Mbah Hasyim takut dengan adanya ormas, malah perpecahan antara umat. Tapi setelah beliau istiqorah, beliau mendapatkan ilham, beliau mendapatkan nasihat, beliau mendapatkan dari Syekhona Mbah Khalil, akhirnya berdirilah untuk membenteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada empat kitab menjadi dasar Nahdlatul Ulama. Pertama, Arba'in, 40 hadis. Beliau susun, judul lengkapnya Arba'in hadisan nabawiyan tata'allaku bimabadi' li jam'iyati Nahdlatul Ulama. Beliau sebutkan 40 dasar Nahdlatul Ulama. Dua, Muqaddimah Qanun Asasi. Tiga, Risalatun fi ta'akkudil akhdi bimadzahibil a'immatil arba'ah. Empat, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang menjadi benteng utama. Ini di terbesar. Apa kata Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum rahimahullah? Kata Kiai Haji Hasyim Muzadi, jumlah Mahdiin tahun 2010, data Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Muzadi, situn alf million, 60 juta. Mesir penduduknya 60 juta, jadi satu negara. Habis, itulah kaji kita, 2 jam 15 menit. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.